Halo, halo teman-teman. Apa kabar? Wah, udah rame ya. Ada Bang Imran dari Aceh. Halo Joni, apa kabar? Franz, Albert, Brian, apa kabar Bray? Randy, Yanwar Dasri, Ladambo 27. Apa kabar Dambo? Rahmatullah Rizik, Pak Angku dari Malaysia, Henry Kania, Wahyu Satria Putra, Mas Sony Wu, Deki apa kabar? Ijong Channel, John Francisco, dan Diki dan Ikhwanul Khair. Wah, padahal kita belum ketemu 2 hari ya, tapi kayaknya rasanya lama banget gak ketemu kalian. Kangen juga, tapi kondisi di Jakarta ini sekarang udah sangat normal. Sebentar saya adjust. Kondisi di Jakarta ini sekarang udah sangat normal. Jadi kemacetan udah ada di mana-mana lagi, kembali lagi, bahkan lebih parah. Mungkin karena orang-orang udah kangen, pengen keluar dan nyobain kuliner-kuliner kali ya, karena kondisi sangat udah normal banget. Kemudian klien-klien gue yang pre-wedding kemarin, yang kemarin sempat tertunda pre-wednya, sekarang tiba-tiba langsung kayak udah harus segera pre-wed gitu. Jadi gue udah shoot pre-wed juga di hari-hari biasa, tapi gue masih batasi hanya di indoor aja, masih agak takut outdoor. Karena kan kalau di outdoor bukan shootnya, sebenarnya shootnya lebih aman kalau di outdoor ya. Tapi kan habis itu nanti kan makan siang dan lain-lain. Jadi masih menjaga lah, jangan sampai terlewat santai gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat semua ya. Nah, gue akan berusaha terus untuk live. Kalau misalnya waktunya benar-benar bisa pas sampai rumah, tapi kemarin tuh udah planning banget untuk live mengenai exposure compensation. Cuma ya gimana lagi, nyampenya udah kayak 8:30 jam 9 gitu. Jadi agak telat dan belum siap-siap mandi dan lain-lain. Jadi ya udah, hari ini gua gabung mengenai exposure compensation itu dan juga mengenai yang terakhir tadi di Instagram mengenai histogram. Nah, wah ada Pak Eko juga nih, Endman. Kemarin kita terakhir sama Pak Eko ya. Itu rekor gua. Rekor tuh Pak Eko, kita 3 jam seperempat kita live karena ada live demonya juga. Ada kendala sedikit-sedikit tapi masih oke, dan kemarin gua udah membuat juga kayak daftar isinya, jadi kalian bisa skip langsung untuk ke materi-materi yang memang kalian inginkan. Nah, ya benar nih, Rizky Moriafta. Sebenarnya produktif udah sangat produktif, bahkan gue di masa-masa ini jadi lebih sibuk ya. Cuma akhirnya nggak bisa setiap hari tepat waktu mungkin ya di live dengan kalian, karena udah agak lama juga, macet juga nyampe rumahnya gitu ya. Nah, Sabtu Minggu ini gue akan live, cuma besok itu gue akan live di YouTube-nya Berkah Usaha Multimedia di Cak Zainal. Jadi besok itu basically gue akan sharing mengenai potret, dramatic potret seperti kemarin, tapi mungkin bukan hitam putih. Jadi teman-teman, besok saya nggak akan live di sini. Di waktu yang sama jam 8 malam saya akan live di tempatnya Cak Zainal di Berkah Usaha Multimedia. Linknya nanti akan gue share di Instagram gue. Jadi besok teman-teman mungkin yang mau merefresh lagi masalah lighting, karena teman-teman dari Berkah Usaha Multimedia mengharapkan gue untuk sharing mengenai lighting juga. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau refresh lagi mengenai lighting, perhitungannya, gimana posisi lightingnya dan lain-lain, besok itu gue akan kembali live demo di YouTube-nya Berkah Usaha Multimedia. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Kita langsung ke materinya. Karena gini nih, sorry sebelum ke materinya, hari ini tuh ada 3 sebenarnya yang mau gue share ke teman-teman. Yang pertama adalah, sebentar ya, kak handphone papa mana kak? Di, di itu kak, di story ya kak. Jadi hari ini gue akan sharing 3. Satu mengenai exposure compensation tentunya.
Yang kedua mengenai bagaimana memaksimalkan penggunaan fitur histogram di kamera kita, baik di kamera maupun di proses editing atau post processing. Kemudian yang ketiga, nah ini nih ya, surprise teman-teman. Ini kamera terbaru dari Sony, yaitu Sony ZV-1. Ini penampakannya. Nah ini kalau di kamera-kamera biasanya gue harus nutupin gini, tapi di ZV-1 nanti kalian akan lihat. Jadi ini kamera Sony pertama yang bisa flip screen. Nah nanti gue akan sharing kepada kalian, mungkin kalian penasaran nih kamera ini bisa apa aja sih. Gak ada ya kak? Oh di itu kak, di rak situ depan. Nah jadi yang pertama mengenai exposure compensation. Oke, kita langsung ke sini. Exposure compensation. Jadi teman-teman, logo ini, simbol ini sering kita lihat di kamera kita, ya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti juga nih penggunaannya apa ya. Karena itu juga yang terjadi terhadap gua ketika gua memulai motret-motret. Jadi supaya kalian nggak mencari terlalu lama, nah gua coba sharing di sini. Nah exposure kompensasi itu di beberapa kamera tempatnya itu berbeda-beda. Kalau di, nah teman-teman ya, kamera gue memang semuanya Sony. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang bukan belum memiliki memakai Sony. Cuma ini semuanya ada di sistem kamera apapun, di brand apapun. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang bukan brand, belum menggunakan brand Sony, kalian tetap bisa kok ngikutin. Dan secara prinsip itu akan sama, mungkin hanya penempatannya aja yang beda. Di Sony pun penempatannya berbeda-beda gitu loh. Jadi rata-rata di full frame di Alpha 7 series, Alpha 9 itu exposure kompensasi itu ada di sini ya. Di sini kalian bisa lihat, gue balik dulu. Nah ini ada di sini, jadi yang bagian ini ya biasanya itu ditandai oleh plus 1 kemudian dari 0 plus 1, plus 2 sampai plus 3, kemudian minus 1, minus 2, dan minus 3. Nah di kamera lain mungkin juga ada di menu ya, seperti di ZV-1 misalnya. Di ZV-1 itu kita lihat ya posisinya. Nah di ZV-1 itu posisinya itu ada di bawah sini kalau nggak salah. Bentar, saya rubah dulu mode-nya. Ini menu di ZV-1 teman-teman. Mas Sony, besok Mas Fajar live di Zoom. Iya benar Mas Sony, dengan Cak Jainal di Berkah Usaha Multimedia. Oke, gua nggak kelihatan ya di sini ya. Nanti gua coba akan kasih lihat di kamera gua yang lain. Oke, di sini sih posisinya kalau di ZV-1 atau di Alpha 6500 kalau nggak salah ada juga di sini. Bentar. Nah ini ada posisinya di sini, di bawah sini. Ya di tombol ada di bawah mana nih? Nah di bawah sini ya, pokoknya kalian kalau nemuin ada -3, -2, kemudian -1, 0, +1, nah itu adalah tombol untuk exposure compensation. Nah kita lanjut dulu ya. Di sini gue tulis di slide 2 beberapa alat bantu yang dibutuhkan untuk memanfaatkan exposure kompensasi ini adalah, yang pertama itu adalah live exposure, live display maksudnya, live exposure yang kalian bisa langsung lihat di layar kalian. Yang kedua histogram. Histogram itu biasanya kalian bisa dapetin dengan ini sekali lagi posisi
posisi histogram ini berbeda-beda di setiap kamera. Nah, kalau di Alpha 9 gua dan di Alpha 7, di Alpha 7 series, kalian tinggal pencet ini nih, display, tekan ke atas terus ya sampai dapat histogram. Kebetulan baterai gua tiga-tiganya habis semua karena kemarin lupa charge. Sedang di charge, nanti kita akan lihat lagi. Mas Udin AJ ketinggalan. Enggak kok, kita baru mulai. Nah, ketika kalian dapetin histogram ya, ini kebetulan berhubungan ya sama materi yang nanti gue akan share juga. Kalian akan melihat histogram ini nih, bentuk histogram ini ya. Kenapa sih alat bantu ini dibutuhin, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, next. Alat bantu lagi yang dibutuhin untuk ini adalah phase priority in multimeter ya. Jadi ini memungkinkan kita untuk dapetin metering yang bagus untuk membantu kita menggunakan si exposure kompensasi ini. Oke. Nah, ini nih, mungkin ini yang gue perlu jelasin lebih detail ya. Kalau yang tadi kan tools-toolsnya aja nih, teman-teman. Jadi artinya ini penempatannya sekali lagi akan berbeda-beda di setiap kamera. Kalian cari aja. Kalau di Sony pasti ada phase priority ini. Kemudian histogram ini juga pasti ada ya. Tinggal kalian cari aja display-nya, display setting yang memungkinkan kalian mendapatkan view ini. Nah, yang ini yang penting nih, yang perlu gue detail. Dan ini sebenarnya foto yang seperti ini kan gue sering banget upload di Instagram gue, dan banyak sekali pertanyaan selalu nih, Om gimana sih bisa putihnya bisa putih semua gitu ya, bisa rata bagus, kemudian juga exposure di belakangnya bisa okay gitu ya. Kemudian selalu pertanyaannya, Om nih pakai light berapa? Okay, teman-teman. Di foto ini, di setiap kali gue upload foto ini, yang pertama gue nggak menggunakan lighting tambahan, ya. Jadi saya nggak menggunakan lighting tambahan yang pertama. Jadi benar-benar available light. Kemudian kedua, cahayanya dari belakang, ya. Jadi ini perlu kalian bayangin ya. Saya ulang lagi. Yang pertama, saya nggak menggunakan tambahan lighting, ya. Yang kedua, posisi cahaya itu ada di belakang, artinya backlight. Jadi yang di belakang itu jendela keluar. Jadi di belakang jendela itu, di belakang jendela ini, itu adalah langsung keluar. Jadi cahaya matahari masuk lewat sini. Kemudian yang ketiga, warna tembok di dalam ruangan studio gue ini itu warnanya putih semuanya. Oke. Okay. Oke, gue ulang lagi ya, karena ini penting banget dan mesti detail. Kondisinya adalah yang pertama, saya nggak menggunakan tambahan lighting. Yang kedua, pertama nggak menggunakan tambahan lighting. Yang kedua, ruangannya juga putih semua. Kok gue jadi lupa ya, tiga ya. Ini kan backlight nih. Oh iya, pertama tanpa tambahan lighting, yang kedua cahayanya itu ada di belakang backlight, ya. Yang ketiga kondisi ruangannya ini putih semua. Kalau saya menggunakan exposure kompensasi 0, maka cahayanya yang foto yang akan kita dapetin adalah seperti ini, 0 nih. Kalau saya gunakan exposure plus 2, ya, jadi dibuat overexposure 2 stop, maka yang saya dapetin image-nya seperti ini, putih semua. Kok bisa, Om? Penjelasannya gini, sekali lagi gue akan menjelaskan dengan dengan logika mata. Jadi kakak boleh ini gak, lihat ke kamera sini ya, di kamera papa. Kakak standby di situ ya, papa mau kasih contoh exposure kompensasi. Itu sekarang exposure kompensasi di berapa, Kak? Di plus 0, yang ada plus di bawah. Itu 0 kan? Jadi yang kalian lihat ini di saya, Kakak ke sini sedikit biar Papa lihat kamera juga. Oke. Kita ulang ya.
Okay, ya, gue akan menjelaskan mengenai exposure kompensasi yang ini ya dengan kamera gue. Jadi apa sih exposure kompensasi nol? Exposure kompensasi nol adalah apa yang mata kalian lihat di depan kalian nih. Jadi nggak ada koreksi apapun atas cahayanya. Nah, ini kebetulan barusan saya tanya ke Dea ya. Ini exposure yang di kamera sekarang persis plus 0, ya Kak ya? Plus 0. Nah, kalau kondisi begini sih memang enak nih. Cuma kan saya pakai lighting. Ini kan pakai lighting. Tadi kondisinya kan kita nggak pakai lighting ya. Jadi lightingnya saya matiin. Oke. Sekarang apa yang kalian lihat di depan mata kalian dengan posisi exposure plus 0? Exposure 0 adalah apa yang kalian lihat sekarang. Jadi gelap. Oke. Sekarang kita mau mengadjust ya. Mengkoreksi kamera dengan settingan kita misalnya ya. Ini gue mencoba manual dulu hanya untuk pengertiannya. Gue mau mencoba, gue membayangkan dulu nih, kalian membayangkan, oh Mas Fajar kalau misalnya saya lihat ke Mas Fajar sekarang posisi 0 itu akan gelap. Saya mau terang nih, saya nggak pakai lighting. Berarti kalian mesti menyesuaikan mata kalian supaya kalian bisa melihat saya lebih terang kalau di mata. Kalau kamera kan nggak bisa berpikir gitu nanti. Bisa dipikir gitu tapi tetap kita setting exposure kompensasinya. Misalnya, kita mau mengkompensasikan, mengkoreksi, mengadjust kameranya untuk melihat kepada agar kita bisa melihat ya cahaya yang di saya itu over 2 stop. Jadi saya mau adjust nih. Sekarang speednya berapa, Kak? Sekarang speed 1/60 F-nya 1/4, berarti udah maksimal. Jadi Kakak naikin dulu ISO-nya. Naikin ISO-nya sampai plus 2, Kak, di exposure-nya. Tadi kan 0 kan? Ini 0 plus 2 aja. Oh, ini video ya? Video. Kakak pindah ke foto dulu deh, mode foto. Oh, enggak usah deh. Oh, Kak, kalau enggak dibalikin lagi, dibalikin ke tadi. Papa lupa ada kamera ini. It's okay. Dibalikin aja. Oke ya, sorry ya. Sekarang saya contohin di sini aja deh. Bentar ya. Kita ke nah ini kan. Bentar, teksnya matiin dulu nih. Nah, kalian lihat ya. Itu kan ada yang mm tuh. Plus minus 2 sekarang kan. Ya, minus 2 tuh kalian lihat ya. Misalnya gue boosting dulu deh buat contoh. Oke. Nah, ini ekstrim nih ya. Nah, kalian lihat tuh. Itu adalah plus 0. Plus 0 ya. Itu naik turun dia. Itu artinya apa yang saya lihat di depan mata saya ke botol aqua itu sama dengan apa yang kamera lihat di kamera. Jadi benar-benar sama gitu ya. Sekarang kalau misalnya saya mau naikin exposure-nya, saya pengen lebih terang hasilnya. Kayak foto yang tadi kan, foto yang putih. Kalau putih dia akan apa namanya? Gelap seperti tadi itu. Seperti yang ini ya. Nih, exposure 0. Itu apa yang saya lihat di ruangan gitu ya. Kemudian saya mau buat plus 2 seperti yang di kanan. Jadi sama nih. Saya mau dapat lebih terang. Jadi misalnya saya turunin speednya. Itu masih plus. Katakan plus 1 ya. Nah kemudian ini sorry. Nah ini plus 2 nih. Karena kan tadi kita udah terang ya. Sorry gue matiin dulu lampunya. Sorry, ini contoh yang salah.
Bentar. Nah, ini kalau pakai tadi kan saya pakai lampu di atas ya. Nah, jadi apa yang saya lihat sekarang adalah nah, seperti ini tanpa lampu plus 0. Tapi saya pengen bikin lebih terang. Satu stop misalnya menjadi plus 1. Kalian lihat ya exposure yang di tengah itu menjadi plus 1. Paham ya? Jadi kalau 0 gak apa-apa ya, kita pelan-pelan ya. Takutnya ada teman-teman sini yang benar-benar baru belajar. Jadi kalau plus 0 ini, apa yang saya lihat di kamera itu persis sekali dengan apa yang kamera lihat sekarang nih. Apa yang saya lihat di botol aqua itu sama persis, gue kebelibet ya. Apa yang saya lihat di botol aqua itu sama persis si kamera melihat botol aqua. Persis sama tuh, gelap terangnya ya. Gue lihat di kamera juga. Nah, sekarang ibarat ini plus 0 itu kalau saya lagi motret prewed kayak gini, maka hasilnya adalah yang 0 itu yang saya lihat di dalam ruangan, karena ruangan memang gelap dan saya nggak pakai lighting. Persis banget sama kondisi yang sekarang nih. Jadi kalau saya mau dapetin hasil seperti yang sebelah kanan yang plus 2, maka saya harus mengkompensasi exposure-nya 2 stop di atas yang normal, yang 0. Jadi di kasus aqua ini saya mesti naikin nih ISO-nya misalnya untuk kompensasinya supaya jadi plus 2. Plus 1 lah kira-kira, ini gelap banget masalahnya. Oke. Jadi beda ya, beda terang gelapnya. Nah, memang harusnya kita live-nya di kondisi yang ini, kalau pakai lampu langsung terang tuh dia. Jadi teman-teman, secara basic maksud exposure kompensasi itu seperti itu. Nah, cuma sempat saya bikin satu slide ya. Ini slide-nya ngumpet kayaknya. Berantakan. Nah, ini. Exposure kompensasi itu digunakan di program ya. Saya sebut PASM karena persis sama dial-nya di kamera. Ya. P pada program, kemudian aperture priority, shutter priority atau manual dengan pengaturan ISO-nya auto. Nah, pertanyaannya kenapa bisa gitu? Bentar, Kak. Baterainya udah ada belum sih? Bentar ya. Nah, ini dari Rizky, pertanyaannya bagus nih. Kompensasinya hanya naikin ISO aja atau bisa shutter speed dan aperture juga? Nah, gini. Oke, gue pindahin dulu kameranya, kamera gue. Oke, Mas Diki, nanti gue jawab ya. Gue beresin dulu kameranya, satu tambahan. Oke, ini gue pakai Alpha 9 gue sekarang, ya. Di sini, di dial ini, ya, gue akan rubah dari 0. Gue kompensasikan ke 2, ya. Jadi gini, nah ini lebih enak, Kak. Ini nih bonekanya. Sorry agak ribet. Nah, ini ya teman-teman, gue kasih contoh di sini.
ini gue sekarang menggunakan aperture priority. Artinya apa? Kalau aperture priority kan teman-teman tahu ya, kalau AV itu artinya nggak kelihatan kameranya kak. Bisa di ini kak. Apa? Oke, sebarin ke kak, apa-apa kak. Atau nggak usah, nggak apa-apa deh, ntar rubah-rubah lagi. Oke, sekarang gue, kenapa tadi gue sebut itu sangat kondisinya adalah ketika kalian menggunakan P, program A, aperture priority atau AV di beberapa kamera, kemudian S ya, speed priority atau TV di beberapa kamera lain, kemudian manual dengan ISO auto ya. Sekarang gue pakai auto ya, gue pakai auto, kemudian ISO-nya pun di auto, ISO-nya pun di auto ya. Ini pakai A ya teman-teman, sekali lagi mohon diingat-ingat. Kalau saya pakai 0 ya, kalian lihat tuh, ini posisi 0. Oh ini nggak kelihatan ininya, metering ya, bentar ya. Nah ini kalian lihat kan ya, posisi itu ada plus minus di bawah ya, logo exposure kompensasi itu 0, persis sama seperti yang gue setting di sini. Oke, kemudian view yang kalian lihat ya di live view, makanya tadi ada syarat live view-nya ya. Kalau misalnya saya rubah kompensasinya ke plus 1 ya, jadi dialnya saya geser ke plus 1, kalian lihat ya perubahannya ya, meteringnya berubah jadi exposure-nya berubah jadi plus 1. Kemudian ini kalau 0, kemudian kalau saya naikin plus 1, artinya apa teman-teman? Kita memerintahkan kamera ya untuk menaikkan exposure-nya satu stop dari kondisi 0 yang tadi. Oke. Ini plus 1. Kalau plus 2 seperti apa? Plus 2. Kalian lihat tuh. Si speed-nya enggak berubah. Tetap 1/50. Yang berubah apa? Sebenarnya adalah ISO-nya. Cuma karena ISO-nya di setting auto, nggak kelihatan di situ. Tapi nanti begitu kalian foto di apa namanya, di metadatanya akan kelihatan. Sama misalnya nih ya, wah 0 nih, gue terlalu terang. Kak itu ada isinya gak kak? C1 nih. Coba papa nyalain. Ini kepake banget kalau misalnya kalian pakai continuous lighting. Nah misalnya deketin sama modelnya kak. Habis ya? Ya baterainya habis. Gak ada continuous yang lain ya? Continuous light habis juga. Ya udah gak apa-apa deh. Aslet ada? Flash? Jangan. Oh flashlight boleh, flashlight. Oke, sekarang gue pakai flashlight ya. Kelihatan gak tuh? Di... Bentar gue pindah, bapak pindah dulu ini. Nah, coba lepas kak flashlightnya kak. Lihat ya di bonekanya ya. Deketin kak flashlightnya. Nah itu kan terang nih. Nah di dalam kondisi ini, gue pengen minusin satu stop justru, supaya mukanya tetap nggak overexposure dan belakangnya menjadi lebih dramatis. Jadi saya kurangin satu stop. Lihat ya, jadi lebih dramatik. Coba gue deketin lagi. Oke, jadi lebih gelap. Kemudian gue pengen bikin lebih dramatis lagi, gelapin lagi satu stop. Jadi dua stop. Si muka modelnya diarahin ke ini kak, ke arahin ke center kak. Majuin dikit. Nah
Jadi kalian bisa juga dapetin foto dramatis dengan continuous light dengan mengubah-ubah exposure kompensasi. Kebanyakan nengok ya, kanan dikit. Oke. Meteringnya pakai ini aja mas, meteringnya pakai multimeter aja, multimetering yang full semuanya. Mas Rituan 99 nih ya, tanya meteringnya. Meteringnya pakai multi aja supaya pembacaan exposure-nya sama. Gak usah diri, disenderin aja. Modelnya kaku banget ya. Nah lihat ya, jadi ketika kalian menggunakan continuous light dan mengkombinasikannya dengan men-setting exposure kompensasi, kalian akan dapetin image yang bagus juga tuh. Kalau 0 saya balikin lagi. Oke. Okay. Nih kalau 0 overexposure. Kalau kondisi gini gimana? Light-nya jauhin. Jauhin Kak. Tuh, atau dari atas sedikit. Oke. Okay. Nah, begitu juga dengan misalnya ini kan pakai A nih ya. Kalian lihat di pojok kiri atas itu saya pakai A. Ya, itu meteringnya yang di tadi Mas Rituan, meteringnya saya pakai meteringnya saya pakai multi ya. Gimana kalau misalnya tadi kan PASM, ini saya pakai P sekarang, pakai P. Sama prinsipnya. Persis sama. Kemudian kalau misalnya saya pakai S. Jadi ketika kalian ini kalau saya pakai S ya, kemudian saya atur speednya di 1/100, ISO-nya di auto. Nah, kalian bisa dapetin seperti itu. Jadi ketika kalian misalnya di kondisi real nih, pemotretan on location, kalian lihat nih, kalian metering lokasinya, kalian mau dapat ambience-nya sebesar apa. Nah, atur deh tuh exposure kompensasinya, kemudian baru motret. Mungkin modelnya bisa pakai lighting dan lain-lain. Oke, okay, thank you Kak. Ada pertanyaan gak nih? Sorry ya, gue agak belibet jelasinnya hari ini. Oke, gue baca pertanyaan dulu. Dari Adi Adian, kalau pakai flash bisa pakai fitur ini gak? Pakai ini bisa, tetap bisa pakai Mas Adi. Jadi fitur ini bisa Mas Adi pakai untuk mengukur ambience, jadi terang gelap ambience. Kemudian di flash ada lagi tuh Mas, namanya exposure flash compensation. Sama prinsipnya dengan exposure compensation di kamera, kompensasi di flash akan mengkompensasi powernya 1 stop, 2 stop, atau -1, -2 gitu. Sama persis. Berarti inti dari Mas Wahyu ya, nih bagus nih. Berarti intinya 0 itu kondisi yang dilihat mata. Benar, 0 itu adalah kondisi mata secara melihat normal gitu. Normalnya adalah nolnya di kamera. Mau lebih terang dari apa yang kita lihat, gue balik lagi ke sini ya. Misalnya gini, kondisi mata kita ngelihat pada saat itu adalah ini, yang sebelah kiri. Ini adalah nol mata kita dan nolnya kamera. Jadi kita membayangkan nih, wah bagus banget nih kalau misalnya gue foto exposure-nya gue naikin 2 stop. Kita udah ngebayangin bahwa hasilnya akan seperti ini. Membayangkan nih, cuma di kamera itu enak dengan live view display. Ketika kita naikin exposure kompensasinya, kita bisa lihat, oh hasilnya udah kayak gini nih, udah stop +2 udah cukup, nggak usah pakai +3. Karena kalau +3, kenapa? Pasti foto yang ini jadi overexposure. Oke, paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan paham. Dava, ya sudah punya bajunya Om Fajar. Thank you Dava. Mudah-mudahan muat ya. Dari Diki Siswanto, berarti nggak harus di angka 0 ya? Nggak harus di angka 0. Tergantung dari output yang kalian inginin. Jadi +1, +2, -1, -2 itu lebih kepada kalian. Kayak misalnya kebalikan dari foto yang barusan, yang high key, foto-foto low key gitu.
di mana misalnya matahari benar-benar mengenai objeknya ya, misalnya foto-foto human interest misalnya mengenai objeknya dengan baik, ya kalian kalau misalnya nol maka akan over exposure dan ambience-nya akan terang, foto human interest-nya nggak jadi dramatis gitu. Nah kalian turunin exposure kompensasinya, gitu caranya. Jadi mode aperture priority ya, speed priority, program itu masih bisa dimainin exposure secara keseluruhannya dengan mengatur exposure kompensasi, dan itu hasilnya pasti kalian akan wah keren ya gitu loh. Dicobain ya besok ya. Dari Reski, kompensasinya hanya naikin ISO aja atau bisa shutter speed dan aperture juga? Kalau secara manual sih bisa aja. Kalau manual itu benar-benar full control di kita, Mas. Nah, pengaturan kompensasinya kita bisa langsung melihat di kameranya, misalnya seperti ini kan. Ini kalau saya setting manual, kalau saya setting manual ya di atas M, maka kita ngelihat, bentar ISO-nya saya rubah dulu deh ke normal ya, misalnya ISO 600, 800 gitu ya. Nah, itu di kondisi ini exposure 0, persis sama apa yang saya lihat. Kalau saya mau lebih terang, maka saya harus bikin si exposure kompensasi itu menjadi plus 2. Nah, itu kita bisa mainin, misalnya ISO-nya saya naikin, atau kita kombinasiin dengan menurunkan si speednya ya. Nah segini udah dapat nih plus 2, tapi kan keterangan nih, oh terlalu terang nih. Nah itu gunanya sih review display, oh terlalu terang nih, ya udah kita naikin speednya karena speednya terlalu rendah kan. Oke, wah ini plus 1 aja udah oke kok, udah enak banget. Ya udah habis itu kita tinggal foto gitu. Wih deh. Jadi kita tinggal foto. Oke. Okay. Oh iya, ada Mbak Flora. Halo Mbak Flora. Di atas ada lagi. Oh ada Margaret. Om Fajar dari Mas Sony. Om Fajar, apa bedanya setting plus 2 di LCD dengan tombol plus 2 di bulatan? Oh, LCD itu adalah represent dari yang atas, Mas. Jadi ketika yang tombol atas itu kita geser ke plus 1 plus 2, maka si metering yang ada di apa namanya, exposure metering yang ada di layar LCD juga akan berubah. Sama Pungs Project, jangan grogi. Iya nih gue 2 hari gak live aja lah, grogi lagi. Enggak kok, ini karena beberapa baterai gue kemarin habis kerja dan hari ini juga ada kerjaan banyak, kelupaan malah ngecas baterai. Oke, ada lagi dari Joni Patera. Adjust exposure di kamera sama di editing apakah sama om hasilnya? Nah, kalau di editing itu John, itu adalah post processing ya. Jadi prinsip editing adalah memaksimalkan foto raw-nya, foto mentahnya. Jadi kalau bisa, kalau mau adjust di post processing jangan terlalu jauh. Misalnya gini, lo dari plus 0 naikin ke plus 2, nanti ada kompensasi yang lain tuh dibandingkan daripada kamu motret duluan di kamera sampai plus 1 misalnya, ke plus 2 nya juga udah deket, adjustmentnya nggak banyak. Tapi kalau dari 0 apalagi dari minus 1 nih ya, kemudian naikin jadi plus 1, itu akan banyak detail yang hilang karena pixel dipaksa untuk ekstrim naik. Jadi kalau bisa, kalau mau ada adjustment pun di post processing, jangan terlalu jauh. Bagus John pertanyaannya, thank you. Chance speak, telat? Enggak kok, enggak telat. Dan selalu ada recordingnya. Mas Eko, modelnya enggak luas. Iya nih Mas, mesti cari mantis nih besok nih. Mas Rituan, om berlaku juga gak di lensa manual? Oh sama, kalau lensa manual itu kan bukan masalah eksposurnya, tapi masalah fokusnya kan. Jadi lensa hanya melihat aja, semua-muanya tetap di kamera settingnya. Brother Medi, thank you Matt, udah hadir. Dari Franz Albert, berarti kalau exposure kompensasinya dinaikin, salah satu speed atau F atau ISO-nya akan naik ya om? Ya betul, akan ada adjustment di segitiga exposure-nya Franz. Benar banget,
Berarti Frans sudah paham nih, tinggal latihan motret. Dari Mas Reski Maruli Afta, yang kompensasi itu tadi Om, apa dia bisa ISO aja atau bisa shutter speed aja atau bisa aperture juga bisa? Dan nah, itu tergantung dari mode yang kamu pilih nih Reski. Jadi kalau misalnya kamu memilih aperture priority, maka kan kamu mendahulukan, memprioritaskan aperture-nya. Jadi kan misalnya nih, gue mau aperture-nya 1.4 karena gue mau bokeh. Ya udah, kamera akan menyesuaikan speed sama ISO-nya. Si aperture-nya nggak bakal dia senggol-senggol karena kamu udah memprioritaskan A. Jadi teman-teman, kadang-kadang ada yang suka tanya ke saya nih, Om, A, S, P itu kan auto Om, gengsi dong makainya. Nggak usah gengsi lah, tetap kok keputusan terakhir itu ada di kita. Justru ketika kalian menggunakan A atau S, itu kalian memang men-setting kamera itu supaya aperture-nya atau speed-nya nggak bergeser. Jadi ada yang kalian paku di situ, tetapin, oh ini aperture-nya harus seperti ini gitu. Ya udah kamera nurut, oke berarti gue nggak akan sentuh-sentuh aperture-nya. Ketika kalian setting ke S, ya udah kamera nggak akan pernah menyentuh si speed-nya. Seperti itu, Reski, mudah-mudahan menjawab ya. Om sendiri nih sering pakai teknik ini nggak? Gue kalau gue lagi motret kayak kadang gue suka iseng ya motret human interest ya. Dulu gue sering ke Bali ke Lombok untuk motret human interest ya, motret street sama teman-teman gue. Itu hampir selalu dipakai malah, karena kan ngejar momen. Gak mungkin semuanya di capture manual. Jadi sebenarnya A, S, P segala macam itu bukan barang haram yang gak boleh dipakai. Justru tergantung sama kebutuhan kalian. Kayak misalnya kalian foto teman-teman jurnalis nih, kondisinya lagi demo, perubahannya cepet sekali. Nah gak mungkin juga pakai manual. Mereka mungkin rata-rata pakai P ya, program atau aperture priority. Kalau mau dapat pergerakannya, kemudian dapat motion blurnya pakai S. Mau panning ya pakai S gitu. Jadi tergantung mode dial kamera itu tergantung sama kebutuhan kalian atas outputnya. Gitu jawabannya, Dava. Mudah-mudahan menjawab ya. Doni Harry, kalau ISO-nya manual berarti kompensasinya nggak bisa dimainin. Betul, kalau ISO-nya kamu set manual, maka dia akan, ketika kamu pilih A, maka pengaturannya akan berefek kepada speed. Paham ya? Jadi ketika nih, misalnya sekarang gue setting ke A ya, gue setting ke A ya, kemudian ISO-nya dipatok 1600, maka terlihat yang terkompensasi speed tuh, bergerak-gerak dia ya. Beda kalau misalnya kita ISO-nya kita buat auto, maka yang akan diatur, di adjust oleh kamera adalah si ISO dan speed-nya. Paham ya? Mungkin pertanyaan lanjutannya, Om, bagusan mana nih? Gua autoin ISO-nya atau gua atur ISO-nya, tergantung kalian. Kalau misalnya kondisinya masih bisa ditahan ISO-nya, misalnya 640 nih kayak cukup nih. Dengan 640 speed gua enggak terlalu rendah. Hati-hati nih teman-teman main exposure kompensasi. Hati-hatinya adalah di ketika kalian mainin A atau P, hati-hati terhadap speednya ketika kalian mainin ISO-nya itu tidak auto. Karena speednya bisa aja jadi 1/10, 1/5, akhirnya foto jadi blur. Gitu. Jadi saran gue sih ISO-nya autoin aja. Apalagi kamera-kamera sekarang kan enggak terlalu sensitif sama noise. Jadi autoin aja. ISO-nya auto berarti ada dua faktor tuh ya yang udah disetting. ISO udah auto, aperture-nya juga udah kalian tetapin, kemudian exposure kompensasinya udah diberesin. Jadi dia kerjaan dia tinggal atur speed aja gitu. Kemudian paham ya, teman-teman. Sorry agak belibet. Halo Alwi, apa kabar? Mas Icat, wah enggak telat, santai. Albert Enning, can you stream in English sometimes please? Maybe another time, Albert, because most of the participant here, most of the viewer is Indonesian, speaking in bahasa. So
I think a lot of other speaker in other place speaking English, and you can find it a lot, but not in Indonesia. So I will, maybe I will keep maybe I will keep sharing in bahasa. Sorry Albert. Ridwan, mode yang cocok untuk mengatur exposure kompensasi di lensa manual pakai mode apa? Loh, kalau lensanya nggak ada masalah sih, Mas Ridwan. Jadi modenya, treatmentnya adalah sama aja dengan yang seperti kita kerjain sekarang nih, Mas. Persis sama. Jadi manual lens itu hanya berurusan sama masalah fokus aja. Reski, berarti tergantung keadaan. Benar, benar banget. Bergantung keadaan dan bergantung kepada kebiasaan. Jadi ada guru saya ini, Manny Brodo ya, Sony Alpha Professional Photographer Filipin. Kalau kalian tahu foto-fotonya, dia itu motret selalu dari dulu sampai sekarang, saya tahu banget karena saya sering traveling sama dia ke Bali seminggu, ke Lombok ya, kita motret human interest. Dia itu orang yang menangkap orang yang pengen menangkap momen dengan cepat, dan dari dulu sampai sekarang selalu dia pakai mode aperture priority. Mode A. Jadi enggak apa-apa. Pemberi syafaat. Om Fajar, aku selalu ngikuti live Om Fajar. Mau nanya nih, kalau foto tanpa tripod kadang-kadang meteringnya berubah-ubah. Cara ngunci meteringnya gimana, Bang? Maaf pemula. Nah, kalau tanpa tripod itu bisa jadi karena ada perubahan exposure yang dia baca. Maka meteringnya berubah. Nah, tips dari gua, bikin aja meteringnya itu multi. Mungkin berubah karena kamu pakai spot metering. Ya, jadi perpindahan sedikit spot aja dia perhitungannya akan berubah lagi gitu. Tapi kalau misalnya cahayanya juga outdoor apalagi ya, perubahan spot itu juga enggak bakal terlalu banyak banget sih. Ya. Tapi itu dia, saran saya gunain multi metering. Oke. Dari Nyoman Pasma Karyata. Om, gimana cara setting rear sync di Sony Alpha 7R3? Apakah wireless flash-nya itu dalam posisi off? Posisinya harus on, Mas Nyoman. Harus on justru wireless-nya, karena kalau enggak si flash itu enggak akan ke-trigger. Oh iya, Mas Nyoman waktu itu yang tanya ya. Gini Mas, saya lupa. Jawabannya adalah Mas lihat setting di flash-nya. Kamera harusnya enggak ada masalah, dia tetap akan bisa rear sync. Nakai Huma Video Music. Rekom foto potret outdoor pakai mode apa, Om? Saya selama ini biasanya pakai mode manual dan usahakan ISO-nya di 100 dengan harapan bisa mengurangi noise. Mohon pencerah. Itu udah benar kok. Gua kalau motret pakai mode manual, kecuali itu yang tadi. Kalau motret-potretnya adalah motret-potret human interest ya, kemudian butuh momen yang cepat, mungkin menggunakan mode aperture priority akan jadi tambahan bantuan buat kamu supaya bisa menangkap momen itu dengan cepat. Mas Reza, thank you Mas Kusnadi Fotologi, halo juga Gibson. Oke, bahas apa? Gua lagi bahas exposure priority. Dari Denny, saja saya berhati-hati jika menggunakan ISO auto kamera di entry level. Di kondisi kurang cahaya, foto bisa noise parah karena ISO dipush oleh kamera. Cari settingan shutter dan diaphragm. Benar. Kalau dalam kondisi yang sangat low light ya, kalian mungkin akan lebih bijaksana ketika kalian menggunakan mode manual sehingga tahu batas-batasnya. Cuma ada di dalam satu situasi ini mau dapetin gambar atau enggak gitu. Ya udah terpaksa misalnya push ISO enggak apa-apa deh, noise daripada gua enggak dapat foto sama sekali. Oke, pertanyaannya banyak nih ya. Mendingan gua lanjut dulu ya, teman-teman. Jadi secara prinsip ya, ini dengan gambar ini akan menjelaskan banyak kepada kalian mengenai exposure kompensasi. Jadi sekali lagi gue ulang sebelum gue lanjut, sebelah kiri itu adalah nol, persis mata gue melihat dalam kondisi di ruangan itu tanpa ada lighting tambahan, continuous juga nggak ada, hanya ada lampu ruangan aja, lampu ruang studio, dan gue sengaja nggak menggunakan lighting tambahan karena gue tahu gue akan menaikkan exposure kompensasinya supaya apa, supaya gue bisa dapetin cahaya yang even, yang sama di kulitnya sehingga skin tone-nya menjadi enak. Kalau misalnya gue pakai continuous light mungkin
akan jadi agak berbeda, di belakangnya juga nggak akan seterang itu. Sementara klien kebutuhannya dia pengen istilah mereka tuh kayak dreamy fotonya, jadi belakang-belakangnya kayak Korean style gitulah kira-kira gitu ya. Oke teman-teman, nah ini sebenarnya ada salah di sini, bukan light meter pada kamera ya. Di kamera itu ya, di kamera itu gue sebut di sini kamera ingin membuat segala sesuatu dalam frame exposure-nya tampak rata walaupun sebenarnya enggak. Jadi karena kita menggunakan multimetering misalnya, dia akan merata-rata exposure di dalam frame, kemudian ngeratain dengan perhitungannya dia gitu. Makanya ada exposure kompensasi yang bisa kita pakai untuk kembali mengkompensasikan. Misalnya gini, di kompensasi 0 ya seperti ini, apa yang gue lihat seperti ini gitu loh ya. Dia ratain exposure-nya sesuai dengan setting metering yang kita buat. Ini 0 nih. Nah, tapi foto yang sebelah kiri menurut gue kurang dramatis ya kondisinya. Sementara gue sengaja menempatkan si model itu di bawah shadow ini supaya gue bisa dapetin satu foto yang lebih dramatis. Akhirnya gue turunin nih satu stop, gue kompensasiin satu stop supaya apa? Supaya suasana ambience jadi lebih gelap, lebih dramatik, sementara cahaya di modelnya tetap dapat gitu loh. Jadi gitu, seperti sama yang tadi gue praktekan ketika si boneka itu gue terangin dengan cahaya center dari handphone tadi. Nah gue bisa mengkompensasiin exposure-nya supaya apa? Supaya ambience-nya gelap dan hasil fotonya dramatis. Jadi persis seperti ini contoh yang tadi. Mudah-mudahan teman-teman lihat ya yang tadi ya. Oke, ada yang belum nggak nih? Kayaknya ini kebolak-balik ini. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Sony ya, di sini ada menu yang namanya Live View Display Setting Effect On. Untuk teman-teman yang menggunakan Sony kemudian menggunakan trigger atau trigger untuk off shoe flash, kadang-kadang bingung nih. Om, gue mau dari studio F-nya 8, speed 100, speed per 200, ISO 100, Om. Ini di kamera gelap semua, Om. Gue nggak bisa ngelihat dan nggak bisa fokusin ke modelnya. Nah, itu karena live view display-nya on. Dalam kondisi on, maka ISO 100, F8, speed per 200 dalam ruangan, ya memang benar, hasilnya akan gelap. Yang kemarin gue sebut sebagai kanvas gue. Nah, kalau kalian masih mau lihat modelnya, kalian matiin live view display-nya kalau pakai flash. Tapi dalam kondisi foto yang tadi gue ulang lagi ya, sorry bolak-balik. Dalam kondisi foto yang ini ya, gue pakai available light, live view display-nya harus on. Supaya apa? Supaya gue ketika gue mengkompensasikan si exposure-nya, gue bisa langsung lihat hasilnya di layar. Oke teman-teman, ini sih harusnya paham. Kalau nggak masih nggak paham nanti DM gue. Oke, kayaknya cukup ya mengenai exposure kompensasi. Gue akan bacain lagi dulu pertanyaan sebelum gue ke histogram. Oh, mau nanya di luar tema. Untuk foto potret biasanya pakai mode A, S atau O. Oh, tadi sama ya Mas Andik pertanyaan jawabannya. Jadi gue sih, gue penyuka mode M ya, karena gue pernah share juga di konten di YouTube channel gue mengenai foto manual itu, motret dengan mode manual itu nggak sulit gitu ya. Di situ gue jelaskan kenapa gue suka pakai manual mode, karena gue tahu kapan gue karena gue tahu gue udah setting ISO-nya, gue udah setting F-nya juga, ya udah sama yang gue setting, cuma speednya di akhir-akhir. Jadi yang gue rubah-rubah adalah speednya gitu ya. Nanti kamu untuk lengkapnya kamu lihat di konten itu. Tapi kalau kamu mau menggunakan potret dengan mode A, nggak apa-apa juga. Misalnya gini, gue mau motret-potret satu model, lokasinya nggak bagus nih, gue pengen bokehin aja lokasinya, ya udah, berarti udah. Kalau misalnya kamu menggunakan 85GM F1.4, maka taruh aja 1.4, maka backgroundnya akan terus buram, terus blur, terus bokeh di dalam sesi foto itu, karena toh kamu pasti akan bokehin. Nah sisanya kamu tinggal atur exposure kompensasinya, udah tinggal jepret-jepret, gak perlu diatur lagi.
Sebaliknya ketika kamu motret panning misalnya, maka kamu mesti motretnya S, atau misalnya foto potret dengan foto kreatif potret ya, dengan belakangnya misalnya mau dibikin motion blur dan lain-lain gitu ya. Kan banyak tuh foto-foto potret dengan motion gitu ya. Ya udah, berarti kamu mesti pakai S. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung kebutuhan sama kebiasaan. Halo juga Haji Nurfahri, salam kenal. Kalau ISO-nya bisa manual nggak? Kalau pakai exposure kompensasi bisa. Kamu bisa pilih manual karena kamu tahu nih kondisi ini kayaknya ISO-nya bisa nih 800 udah cukup, ya udah bikin 800. Atau kamu khawatir fotonya jadi noise gitu ya. Di beberapa kamera yang lama ISO di 1200 sudah noise, ya udah. Berarti kamu punya batasan nih. Berarti batas gue ISO-nya harus segini gitu. Gak apa-apa. Guska tutorial, om brightness kamera ngaruh gak? Soalnya saat pakai live. Nah, Guska ini pertanyaan bagus nih. Om brightness kamera ngaruh gak? Soalnya saat pakai live view metering udah di nol tapi di LCD kelihatannya overexposure. Ini pertanyaan bagus yang akan saya jawab pada saat saya ngejelasin sebentar lagi mengenai histogram. Jadi jawabannya adalah di histogram, Guska. Nanti kita akan bahas. Domo nyimak om, thank you. Solo Isa, thank you Yosefrin. Pangku, apakah exposure kompensasi ini ada kaitannya dengan bacaan histogram? Benar, Pangku. Ini sama dengan Guska, jawabannya nanti sebentar lagi akan saya jawab pada saat saya menerangkan mengenai histogram. Wah, kayaknya gue udah mulai lancar lagi ya. Tadi lumayan gugup ya. Padahal baru 2 hari gak live ya. Om, bajunya pengen. Waduh, gue juga pengen nih, tapi udah habis. Malam juga Ikhwan, Dani Fabrianto Malang hadir. Thank you Dani. Heru Anggara, kapan harus menggunakan exposure kompensasi om? Saya kebiasaannya hanya menggunakan LCD. Loh, beda. LCD dengan LCD brightness kali ya. Oh, maksudnya kamu hanya menggunakan LCD untuk melihat exposure yang tepat. Itu enggak 100% benar ya. Nanti ada kaitannya dengan histogram. Jadi benar nih. Untungnya dibikin satu hari ya, karena exposure kompensasi dengan pembacaan histogram itu lumayan jadi saudara, berkaitan sama satu sama lain. Jadi jawabannya sebentar lagi nih Heru ya. Sony Yu, Om Sony, Om Fajar, kalau live display di setting effect on, pas di layar kok kayak ada garis-garis pas ketemu warna putih. Oh, itu zebra kali Mas Sony. Mas Sony mengaktifkan zebra. Nah, zebra perlu satu kali live lagi untuk menjelaskan zebra karena cukup panjang ya. Jadi zebra itu sedikit aja. Zebra itu menjadi kayak satu tools di kamera Sony ya, untuk membantu kita mengidentifikasi mana sih lokasi-lokasi yang overexposure. Jadi Mas Sony, pasti kameranya Mas Sony sekarang zebranya itu lagi on. Mungkin pernah workshop atau lagi ikutin tutorial, kemudian Mas Sony aktifin, kemudian lupa dimatiin. Jadi kalau mau dihilangin zebranya, Mas Sony tinggal cari zebra, atau kalau nggak ketemu Mas Sony nanti DM saya. Weh, Erwin, thank you bro. Produktif parah, ini kan ngikutin lo Win. Erwin ini adalah salah satu founder Xtech Media. Kalian boleh lihat YouTube-YouTube-nya, itu banyak banget hal yang kita bisa ambil dari YouTube Erwin, dan dia selalu update sama gear. Win, bentar lagi ada yang gue mau tanya mengenai ini Win, slider Win. Ntar gue DM lo ya. Suhe, thank you. Wah, dari Taiwan ya. Bagus. Foto panning harus pakai S ya om, manual juga bisa. Bisa Mas Sony, bisa pakai manual, tapi mau pakai S juga bisa, karena Mas Sony bisa kunci speednya. Chen Speak, om mau tanya, kalau misal street photography kita pakai manual, kita mesti setting-setting ganti or set satu posisi lalu jeber. Di kondisi cahaya yang sama ya, kamu sebenarnya udah tinggal jepret-jepret aja gitu ya. Kecuali ada perbedaan cahaya, pasti akan berbeda ya. Jadi sama kayak misalnya kamu membayangin kamu foto di satu titik dengan cahaya yang sama, ya udah settingnya pasti akan seperti itu-itu aja gitu. Nah, serunya pakai mode-mode yang lain kayak A, S, dan P ya. Ya kamu tinggal perubahan cahaya, kamu tinggal kompensasi aja langsung. Wah, ini cahaya, gue pindah lokasinya nih, cahayanya lebih terang. Ya udah turunin kompensasinya jadi -1 gitu. Wah, gue pindah cahaya terlalu gelap nih, gue pengen lebih terang dari ini, gue nggak mau terlalu gelap. Ya udah tinggal kompensasi aja,
ke plus 1 atau plus 2 gitu. Jadi ketika kalian terbiasa menggunakan exposure kompensasi, akan menyenangkan tuh. Cahaya kalian atur. Oke. Malam juga sampai Rihanil. Wah, banyak ya teman-teman dari Papua. Thank you juga Dedi. Saya belum punya kaos ya, segera Pak Eko. Lanjut histogram ya Doni ya, bentar lagi nih. Gua 4 lagi gua bacain. Sorry out of topic Om Fajar. Ton video Om Fajar ini oke banget pada live. Boleh tahu picture profile yang dipakai di video ini? Gua sekarang pakai Alpha 6400. Standar semuanya. Yang berubah itu apa sih Kak tadi Kak? Setting kamera yang live apa? Yang berubah cuma white balance kayaknya ya. White balance aja yang dirubah. Thank you. Gue sih gak perlu promosiin lo Win. Udah gede banget Erwin nih kayaknya followernya, subscriber udah hampir 200 ribu lebih. Om, exposure compensation setting itu apa? Loh, ini dari awal Mas Hendra mungkin agak telat. Nanti Mas Hendra bisa nonton recordingnya. Om, tanya untuk foto yang terkesan tajam tetapi menggunakan natural lighting itu akan lebih mendalami teknik editing atau setting kamera. Bisa di setting di kamera, gak ada masalah. Mahsun Wahid, idola gue Mas Erwin Cuy. Benar, Erwin Cuy. Terima kasih Om, udah lama cari agar cepat fokus bisa. Oke, gue lanjut lagi ke histogram. Oke, histogram. Kenapa gak ada histogram sini Kak? Oke. Nah ini ada di Instagram gue juga ya teman-teman, gak usah catat-catat lagi. Kalau kalian butuh, kalian tinggal save aja di Instagram gue. Oke, histogram. Ini besar banyak kaitannya dengan apa namanya exposure kompensasi tadi ya. Jadi histogram, gue bacain dulu ya. Histogram adalah salah satu feature di kamera kita yang paling sering diabaikan. Bener gak? Bener, termasuk gue. Gue tuh gak ngerti dulu nih garis-garis ini apa, malah gue ilangin dari display gitu ya dulu tuh. Karena belum tahu gunanya apa, dan ternyata histogram ini banyak gunanya. Ya, tadi pertanyaan tadi itu akan terjawab di sini. Mengenai Om, gue terbiasa kok lihat live view display. Tadi siapa yang nanya ya? Om, mengenai live view nih dari ini ya, Mas Heru Anggara. Kapan harus menggunakan exposure kompensasi? Om, saya kebiasaan hanya menggunakan LCD untuk melihat exposure yang tepat. Oke, Mas Heru. Gue dalam kondisi yang biasa, cahaya yang biasa, misalnya kamu lagi motret di indoor misalnya, maka yang di LCD itu akan kelihatan. Oke. Kalau kamu kalau kita motret outdoor, misalnya kita lagi motret model di pantai jam 3 sore. 3 sampai setengah 4 sore lah gitu. Ada dua hal yang kita lakukan. Kan kalau dalam kondisi biasa ya, brightness-nya plus 2 pun enggak akan kelihatan di display. Kamu bisa ganti ya. Ini mungkin teman-teman nih tambahan ya, tambahan pengetahuan untuk teman-teman pengguna Sony. Ini juga banyak yang nggak tahu nih. Ya, jadi ini penting banget nih. Untung gue inget ya. Mudah-mudahan sih kalian udah tahu. Tapi banyak yang belum tahu. Ketika kalian, waduh, ini karena gue lagi live ya. Tapi posisinya ada di sini. Posisinya ada di sini di monitor brightness. Ya, di monitor brightness nih kalau kalian pencet ya, itu ada pilihan kan brightnessnya dari minus 2 sampai plus 2. Cuma kalau yang tadi kondisinya kalian motret model di setengah 4 sore di dalam, di luar, di pantai, maka plus 2 pun foto kalian nggak akan kelihatan di LCD. Jadi kalian harus rubah monitor brightnessnya ke sunny weather. Oke, ke sunny weather. Kalian akan lihat, cuma sangat kontras. Oke. Nah, patokan yang paling enak adalah histogram. Bentar ya. Histogram. Kayak mesti gue geser dikit. Nah, ini histogram nih. Oke. Cara baca gimana sih? Histogram ini adalah informasi yang paling jujur untuk mengkontrol exposure di kamera. Apalagi di dalam kondisi yang kalian susah ngelihat fotonya kayak yang tadi di pantai. Oke, ntar gue jelasin lagi. Kita ketigain dulu. Apa sih histogram itu?
Histogram itu adalah representasi grafik ya dari data suara, data gambar ya, seperti foto itu data gambar dalam bentuk yang seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ini. Nah, gue di sini sempat bilang gini, untuk memudahkan kita mengerti apa sih histogram ini, kita perlu tahu ada dua histogram, yang ada dua data dalam bentuk grafis yang kita bisa jadi bahan perbandingan, bahan belajar, supaya kita lebih cepat paham. Jadi histogram yang kalian lihat di kamera kalian itu adalah representasi grafis dari data yang berbentuk gambar. Nah, di dunia ini ada dua nih, data gambar, satu lagi data suara. Jadi kalau data suara bentuknya adalah seperti ini, seperti equalizer. Oke? Jadi kalau logo-logo equalizer kan kalian tahu tuh ada yang gunung kayak gini ya. Kayak seperti ini misalnya kan, ada yang kurvanya seperti ini gitu ya. Nah, dua-duanya sama, teman-teman. Kalau di data yang gambar ya, seperti kalian lihat di sini ya, di kamera kalian. Itu sebelah kanan ini black ya, sisi ini shadow. Kita sebut aja shadow ya. Kemudian yang tengah yang punya range paling besar, paling lebar, itu kita fotografer sering sebut sebagai mid-tone ya, jadi shadow, mid-tone. Kemudian di sebelah kanan adalah highlight. Oke. Nah, kalau di data suara, yang sebelah kiri itu adalah apa nih? Bass atau nada rendah ya. Kemudian yang di tengah adalah vokal. Yang sebelah kanan adalah treble. Oke, ngebandingin gitu. Jadi kalau misalnya histogram yang benar kayak gimana, Om? Gak ada yang benar. Kebanyakan histogram itu dianggap benar seperti kurva yang kayak gini nih. Ini bukan benar ya. Kalau misalnya di musik itu, di data suara adalah bentuk histogram ini merepresentasikan ya satu data suara yang secara rata-rata orang nyaman dengernya. Jadi nggak terlalu bassnya nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi bassnya ya, atau si treble-nya nggak terlalu ces-ces gitu ya. Jadi secara rata-rata orang akan suka nada rendahnya segitu, cukup nyaman buat kuping. Kemudian mid-tone-nya atau vokalnya juga nyaman buat kuping. Kemudian treble-nya juga nggak terlalu tinggi ya. Tapi kenapa gue bilang nggak ada yang benar, nggak ada yang 100% benar? Karena ada orang-orang yang seneng denger musik yang bassnya gede. Atau ada juga orang-orang yang suka denger musik tapi treble-nya tinggi. Jadi kalau denger di mobil tuh itu banyak gitu ya. Atau ada satu mobil lagi yang sound systemnya bagus, bassnya gede. Jadi selera. Sama seperti foto. Ada foto orang-orang yang seneng low key ya. Ada orang-orang yang seneng low key, yang shadow-nya lebih banyak. Ada foto-foto yang seperti tadi, yang ini high key misalnya. Oke. Jadi ada yang low key, ada yang high key. Oke, jadi gak ada benar gak ada salahnya. Yang penting adalah bukan benar atau salah, yang penting adalah bagaimana cara membacanya. Oke, teman-teman. Nah, cara ngebacanya yang tadi, shadow, mid-tone, highlight. Nanti aplikasinya di kamera gue akan kasih lihat, aplikasinya di post processing gue akan kasih lihat. Oke, gue lanjut dulu. Ini udah tadi. Oh nih, ini sama nih yang seperti yang gue terangin tadi. Distribusi grafik ini tidak terpengaruh oleh cahaya sekitar atau tingkat kecerahan LCD kamera Anda, apalagi ketika kita melihat foto kita dalam kondisi outdoor yang tadi gue bilang. Kalau misalnya kondisinya itu di pantai ya, lu susah ngelihatnya. Maka histogram lah yang paling gampang. Jadi ketika di pantai kalian lihat nih, oh bentuk histogramnya kayak gini, oh gue gak overexposure ya, aman nih, gue juga gak under. Kalau under gimana? Turun nih, nanti gue akan praktekin. Oke, yang penting kita teori dikit. Nah, ada lagi color histogram nih. Color histogram sih sebenarnya dia ngegambarin aja nih, kayak misalnya di foto ini nih, dia ngegambarin bahwa ada merahnya seperti ini, histogramnya birunya seperti ini ya, kemudian kuning ini lebih ke arah hijau akan seperti ini. Tapi yang paling sering kita pakai adalah histogram yang ini nih, yang putih ya. Oke, jadi kita konsentrasi aja ke sana dulu. Oke, ini gua udah kasih. Nah,
untuk lebih mudahnya nih, contoh foto yang tadi nih ya, sama. Ya kalau kalian lihat nih, di contoh foto ini histogramnya lebih banyak ke kanan, tapi dia nggak ke kanan banget, nggak yang ke kanan banget, nanti gue contohin ya. Jadi overexposure banget, dan dia nggak ada di kirinya. Kemudian kalian kalau ngeliat foto kayak gini dan histogram kayak gini, kalian mesti tahu nih, nggak apa-apa si bagian kirinya itu nggak banyak di sebelah kiri, bukan berarti foto ini jadi salah, karena memang shadownya sedikit banget di sini, di foto yang ini kebalikan sama foto yang ini ya. Bagian highlightnya sedikit, lebih sedikit, karena memang foto ini low key, lebih banyak area di black sama shadownya. Jadi sekali lagi nggak ada yang benar nggak ada yang salah, tapi kalian perlu tahu cara bacanya sehingga kita itu bisa mengkompensasinya pada saat motret ataupun pada saat post processing. Oke, gimana maksimalinnya? Gue pakai contoh aja. Oke. Paling enak praktekan ya. Oke. Kalau kalian lihat di sini nih, histogramnya ke arah kiri karena tadi kita memang mau gelapin. Jadi kalau misalnya saya gelapin lagi nih, gue pakai manual dulu ya. Nih, kalau misalnya saya gelapin lagi dengan naikin speed. Nih, ISO-nya saya rubah dulu. Oke. Oke, misalnya speed-nya gue naikin. Lihat ya histogramnya bergeser ya. Itu kan histogram sekarang kayak gini nih. Posisi exposure 0. Saya aduh ini kok ISO sih bentar. Oke, ini posisi 0. Bentar. Oke. Sekarang speed-nya gue naikin. Lihat ya, pergeseran histogramnya. Ya. Under dia. Bisa salah gak? Belum tentu. Misalnya gue pengen Kak, pakai itu lagi Kak, pakai center lagi Kak. Kakak, pakai center lagi Kak. Belum tentu bisa salah untuk ini ya. Jadi tergantung keinginan kalian lagi nih. Misalnya nih, gue memang mau bikin under belakangnya karena depannya akan gue kasih lighting. Maka settingan kita bisa jadi benar. Oke? Paham ya? Coba tanpa lighting Kak. Nah, memang under nih, tapi begitu pakai lighting, lihat gak ada koreksi di histogramnya. Coba matiin lightingnya. Itu stay, ketika ditambahin lighting, highlightnya nambah gitu ya. Jadi bisa aja ini disebut tepat. Oke, sekarang lighting matiin dulu. Sekarang gimana kalau fotonya kita bikin over? Misalnya gini, gue pengen foto itu memang lebih terang nih. Jadi gue naikin aja ISO-nya misalnya ya. Kalian lihat ya, di posisi 0, kemudian saya naikin ISO-nya, lihat dia geser ke kanan ya histogramnya. Benar atau salah nih? Tergantung keinginan kalian. Yang penting bukan overexposure sampai datanya tuh hilang. Ini misalnya gua overin gini. Lihat tuh ya, dia nempel ke kanan over ya. Maka ya datanya enggak bakal banyak yang loss nih, banyak yang hilang. Kita sebut ini sebagai overexposure. Kalau yang ini gelap banget, geser ke kiri, jauh dari bagian white-nya, ini yang disebut sangat under exposure, datanya juga hilang. Kalian mau naikin di post processing, akan timbul yang namanya noise. Jadi kalau misalnya mau tetap di post processing tapi mau main aman, ya segini cukup deh gitu loh. Jadi kalau mau terangin tinggal naikin sedikit masih oke gitu. Oke, paham gak? Mudah-mudahan paham ya. Dari Domo, dari Onal Foto dulu ya. Om bisa gak dibilang untuk mencari histogram yang tepat berdasarkan kebutuhan foto tersebut? Benar. Asal yang tadi, jangan terlalu under, jangan terlalu over. Karena ya apa? Histogram ini merepresentasikan shadow sama highlight di pixel-pixel kalian. Jadi kalau kayak gini nih, pixelnya udah banyak yang rusak nih. Kalau film istilahnya kebakar, udah gak bisa selamat gitu ya. Sama seperti ini,
ini udah habis detailnya ya. Yang black jadi black gak mungkin bisa naikin. Kalau naikin akan timbul yang namanya noise. Nah, apakah noise itu kita akan bahas nanti deh. Itu bahas noise tuh seru banget loh. Kenapa noise itu berwarna-warna ya kan? Kemudian apa sih yang dimaksud noise reduction? Gimana sih aplikasinya pada saat post processing? Itu bisa satu konten sendiri dan itu seru. Nanti kita atur-atur ya, karena gue masih punya 11 kali lagi live live streaming. Oke. Win to win, kata Domo, estek bumper dulu katanya. Bumpernya baru loh, estek loh, keren. Dari Martin Salin, om kalau grafiknya nabrak atas itu ada maksudnya? Ya, nabrak kanan kiri itu, ya, nabrak kanan itu artinya apa? White sama highlightnya itu udah over. Yang bagus gimana ya? Bagus tuh menyentuh aja sih sebenarnya, hampir menyentuh sisi white sama sisi shadow. Sekali lagi bukan bagus, tapi yang nyaman. Jadi istilahnya secara rata-rata orang akan nyaman melihat foto kalian. Nggak sakit matanya, nggak mesti nyureng untuk ngelihat foto ini jadi terang karena foto kalian kegelapan gitu. Kan misalnya ngelihat foto ini nih, gelap. Akhirnya kalian memaksa mata kalian untuk, apa sih ini foto ini? Itu kan jadi kayak maksa gitu. Nggak enak, nggak nyaman buat orang. Sama kayak musik tadi, bassnya kegedean. Sebagian orang yang nggak suka bass akan nggak nyaman gitu. Tapi ketika posisi seperti ini misalnya, sebagian nyentuh shadow-nya, sebagian nyentuh highlight-nya, kemudian mid-tone-nya juga bermain gitu, orang secara rata-rata akan nyaman. Tapi selera misalnya, aduh nih fotonya kelihatan flat nih, selera gue tuh pengen lebih shadow, ya udah mungkin segini lebih enak gitu. Tapi histogramnya tetap nggak jauh-jauh dari histogram yang tadi, kurva yang tadi gitu. Oke. Okay. Kenjiro, telat mulu ya, nggak apa-apa bro. Selama motret baru mengerti apa isogram di kamera. Nah, Domo, abis ini feature ini akan menjadi sangat menarik dan pasti kamu akan sering-sering kontrol di isogram. Jadi kalau misalnya layarnya kamu nggak yakin sama layar ini, gimana ya hasilnya ini, kok under apa over apa gimana? Ya udah lihat isogramnya aja. Kalau terbiasa ngelihat histogram, ada confidence, ada kepercayaan diri di kalian bahwa oke nih, exposure udah cukup kok, shadow-nya, highlight-nya udah cukup kok gitu. Nanti kalaupun nanti masih nggak cocok, geser-gesernya di post processing nggak bakal banyak gitu. Ikhwanul Hair, om gimana cara munculin histogram di layar kamera Sony? Ada di display mas, kamu tinggal ada tulisan display di dekat scroll itu, kamu pencet terus sampai histogramnya keluar. Jadi biasanya ini kalau saya pencet ke atas, dia akan bentuk kayak gini ya. Ini pencet lagi ke atas sampai kamu ketemu histogramnya. Gitu. Budi Susanto, posisi aman hasil foto kalau di histogram seperti apa ya? Nah, yang aman tadi seperti saya bilang mas, menyentuh sedikit shadow, menyentuh juga highlightnya. Mid-tone itu yang paling dinamis, dia bisa geser kanan, geser kiri. Yang penting jangan seperti ini nih histogram ini. Jangan rapet sini semua, artinya sangat under exposure ya, kalau dinaikin di post processing pasti akan noise. Atau sangat kanan ya, jadi over exposure ya, sehingga ketika kalian turunin di post processing juga akan berantakan gitu. Jadi yang nyaman yang segini. Nah, kira-kira gini bentuknya, enggak harus menggunung kayak gini. Oke, dari Sandi Irawan, om di A7R3 histogram dari dan leveling apakah bisa ditampilkan dalam satu page atau memang harus bergantian? Nah, itu yang gua nggak tahu nih, belum coba juga Sandi. Utik-utik apakah itu bisa bersandingan atau enggak. Thank you nih, nanti saya coba utik-utik. Patokannya menggunung kiri under, menggunung kanan over gitu. Iya benar, kalau sangat menggunung di kiri atau sangat menggunung ke kanan maka akan seperti itu. Banyak yang komplain sama bumper baru estek om. Nah, mungkin karena udah terbiasa denger bumper yang lama ya Win, tapi gue suka kok bumper yang baru. Onal Foto, paham om, karena foto saya lebih mendominasi di dramatic lighting dan sejauh ini kalian suka, makasih. Ya benar, jadi kalau main lighting biasanya kita akan membuat backgroundnya kan lebih under ya, Onal Foto, lebih low key gitu. Jadi sah-sah aja, karena begitu kamu lighting kamu kasih sama seperti tadi tuh, histogram akan terkoreksi di bagian mid-tone yang ke arah highlight sama shadow. Dari Donny Harry, benar om, kadang hasil di kamera beda
pas masuk layar monitor. Beda lagi kalau masuk HP. Emang acuan histogram yang paling benar. Benar. Nah, Doni nih, thank you nih atas komennya nih. Ini komen benar-benar bermanfaat nih untuk teman-teman nih. Gue suka kalau ada komen-komen, jadi kita bisa sama-sama belajar. Nih ya, gue baca lagi. Benar Om, kadang hasil di kamera beda pas masuk layar monitor. Beda lagi kalau masuk di HP. Emang acuannya histogram yang paling benar. Nah, ini gue akan kasih contoh di foto ya. Gue buka dulu fotonya. Kan banyak nih teman-teman yang bilang gini, Om, gue kok udah bagus warnanya. Jadi warna nih, bukan hanya terang gelap ya. Om, gue udah bagus warnanya, tapi ketika gue masukin HP kok warnanya gak sebagus sebelumnya Om ya. Nah, ini ada contohnya. Misalnya gue buka dulu streaming, misalnya portfolio wide angle portrait. Oke, kita kesini. Oke, gue foto siap dulu, cari filenya sebentar. Misalnya foto ini deh, contoh ya, contoh aja, mudah-mudahan bisa dipakai sebagai contoh. Misalnya foto yang ini, kelihatan ya? Foto yang ini, lihat histogramnya ya. Ini histogramnya, kalian bisa lihat juga di ini, bisa juga lihat di kamera RAW filter. Nah, foto yang ini histogramnya seperti ini nih, ya. Menyentuh ya, menyentuh. Kalau kita mau beresin lagi di post processing, kalian lihat nih sebelah kiri hijau, sebelah kanan hitam. Ini indikator bahwa sisi highlightnya ini udah enak ya, udah oke, udah bagus. Yang sebelah kiri ini indikator bahwa shadownya masih bisa dimaksimalin, tapi balik lagi tergantung sama keinginan fotografernya. Misalnya kita melihat ini, oh gue udah seneng kok terang gelapnya, ya udah nggak apa-apa, toh dia nggak under banget gitu ya. Yang under ini warna apa tuh, hijau. Jadi cara bacanya bagian yang warna hijau ini ya bagian yang warna hijau ini ada sebagian yang under, baca gitu. Nah, kita mau tahu nih bagian mana yang under. Ini di post processing nih kita ngelihatnya gini ya teman-teman, sorry gue agak pelibet lagi nih. Kalau mau koreksi ya, kalau mau koreksi kan kalian tahu ya tadi ini black sama shadow, ini adalah midtone, ini adalah highlight sama white. Jadi koreksi pertama itu ya untuk sisi yang sebelah kiri ini adalah koreksi black ya, jangan shadow, koreksi black. Sebelum koreksi ya, kalau gue koreksi nih, lihat ya sebelah kiri ya, tuh berubah-ubah kan ya, berubah-ubah ya. Gue balikin dulu ke nol. Tapi kita nggak tahu nih apa sih yang mau dikoreksi, hijau yang mana nih yang under. Ada caranya teman-teman, kalian pencet Alt kalau di Windows atau pencet Option kalau di Mac. Gue ulang lagi ya, kalian pencet dan tahan Alt kalau di Windows, kalau yang pakai Mac kalian pencet dan tahan Option ya. Kemudian kalian klik black, jangan dilepas. Klik kiri black, jangan dilepas. Klik, nah kelihatan nih bagian-bagian yang under exposure di sebelah sini, hijaunya ya. Merah nggak kelihatan banget di sini karena merah dominan, ya. Klik, nah bagian hijaunya tuh ada di sebelah sini yang under. Kelihatan nggak? Boleh komen, karena nih bentuknya titik-titik ya. Kelihatan nggak ketika gue pencet black, sebelah kanan itu ada yang titik-titik, itu yang under di hijaunya. Jadi kalaupun gue mau maksimalin, ya udah geser blacknya sampai titik-titik itu hilang. Oke, nah Om, lo udah geser tuh Om barusan blacknya ke kanan, udah maksimal banget, tapi kok masih ada tuh hijaunya di atas. Nah teman-teman, makanya gue bilang tadi yang kita lakukan pada saat post processing itu bukan memperbaiki foto sampai benar-benar sampai ini. Kalau kalian bayangin ya, gue nolin aja sampai mentok, fotonya udah lebih flat dari yang tadi. Oke,
Kalau misalnya gue mau maksimalin lagi, artinya gue naikin exposure, maka fotonya jadi flat, jadi gak bagus itu. Nah, kalau gue balikin 0, terang gelapnya enak banget gitu loh. Jadi gak harus bagian shadow ini kalian buat menjadi 0 selama kalian suka sama outputnya. Nah, gimana kalau misalnya highlight om yang gue benerin, misalnya highlightnya yang berantakan lah. Ingat-ingat ya, sebelah kiri ini black, yang tengah tuh mid-tone, yang sebelah kanan itu adalah white. Jadi yang sebelah kanan bukan beresin highlight dulu teman-teman, atau yang sebelah kiri jangan beresin dulu shadow-nya, tapi beresin black sama white-nya dulu. Jadi white-nya kita lihat nih, nah nanti kok ada titik-titik nih. Sama nih, gue tahan option sama klik white. Coba titik-titik kan, gue bisa maksimalin nih. Lihat gak? Jadi hilang kan? Tuh, hilang. Artinya apa? Udah bagus, tapi kita bisa maksimalin lebih bagus lagi. Kelihatan ya? Ini sebenarnya kayak gini nih. Turunin. Nah, ini fotonya akan lebih enak exposure-nya. Nah, kembali ke pertanyaan Doni tadi. Kok bisa sih om di HP berubah gitu ya? Jadi teman-teman, layar itu harus di, sebenarnya harus di, aku gue lupa sih istilahnya, harus kalibrasi ya. Nah, kalibrasi layar monitor kalian sama HP bisa beda-beda nih. Jadi kalau misalnya di HP kok bisa beda ya, kalian lihat exposure-nya nih, lihat exposure. Karena apa? Lihat warna merah ini ya. Foto yang overexposure, lihat warna merah lagi ya, sekali lagi ya. Foto yang overexposure merah ini ketika di overin, merahnya akan jadi seperti itu, merah muda. Tapi ketika fotonya underexpose, maka merahnya akan sangat kental gitu loh. Ya kan, akan lebih merah gitu. Oke. Sekali lagi gue ulang. Jadi si merah ketika over, maka merahnya akan lebih muda, ketika under merahnya akan lebih tua. Jadi benar Doni, kamu sebelum nge-save ke JPEG, lihat dulu histogramnya gitu. Thank you Doni, pertanyaannya dari Diki. Kalau Fajar sendiri biasa lihat histogram atau menurut mata? Gue selalu lihat histogram, udah kebiasaan tuh Dik. Jadi teman-teman juga gitu, biasain untuk melihat histogram supaya kalian bisa tahu. Pakai filter ND ngaruh gak om ke histogram? Filter ND itu pengaruhnya ke seluruhannya, jadi ke shadownya juga berubah, kemudian exposure-nya akan berubah karena kan ND itu kan menggelapkan si exposure tuh. Jadi ke histogram pasti akan berubah juga. Suhe. Nah bener nih, seringnya cuma pakai leveling aja di display. Kalau bisa barengan tampilannya sama histogram bakal sangat useful. Ya betul. Om, lain-lain waktu terangin masalah kalibrasi warna monitor sekalian tentang RGB Vivid biar paham. Siap. Om, edit di mobile gimana? Kan nggak ada histogram. Pasti ada di mobile, di semua aplikasi post processing. Gue sih nggak pernah ngedit di HP dengan Photoshop dan Lightroom ya. Gue biasanya cuma pakai apa tuh namanya, VS Code ya. Itu pun ada kok histogramnya gitu. Jadi pasti ada setiap aplikasi editing. Oke, kelihatan. Thank you. Dari Martin Salim. Nanya pengalamannya Om. Bener nggak kalau tampilan di layar Mac lebih enak buat editing dibandingin layar laptop yang lain? Nah, ini sih perdebatan sih dan kebiasaan. Yang bener adalah layar apapun itu kalibrasi monitornya. Jadi ada alat kalibrasi kayak Spider sama X-Rite ya. Kalian bisa patungan juga, beli bareng-bareng gitu, kemudian gantian pakai, karena itu alat kan gak cepat rusak gitu ya. Jadi kalau bisa kalibrasi. Nah di layar Mac ini, gue pakai Mac udah lama, dari tahun 2011 kayaknya pakai Mac. Memang dia agak lama nih berubahnya, kalau misalnya habis kalibrasi berubah juga lama gitu. Jadi mungkin kualitas layarnya yang berbeda, bisa jadi sih. Tapi layar-layar Windows juga banyak yang bagus-bagus sekarang ya. Bahkan kayak Enzo gitu yang harganya 100 jutaan, atau misalnya kayak LG yang gue pakai, itu layarnya juga udah cukup bagus. Halo juga. Weh ayah, apa kabar? Layar monitor, layar laptop atau PC bagus kalibrasi? Benar, onal foto. Atau pakai layar monitor atau laptop yang sudah IPS? Benar juga, tapi pasti mahal. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita, kalau ada yang mau tanya silakan tanya lagi. Nah gue pengen kasih lihat kalian nih sebelum
kameranya gue balikin karena ini kan kamera dari Sony Indonesia punya. Gue kebetulan nyobain, dapat kesempatan untuk nyobain ini duluan. Jadi ini ZV-1 yang baru, teman-teman. Ini menurut gue sih keren. Bukan bermaksud promosi, tapi sebelum barangnya ada di dealer-dealer, mungkin kalian udah bisa lihat duluan nih barangnya. Ya ini ZV-1, kemudian ini dead cat-nya juga udah ada ya. Dead cat ini buat kayak windbreaker di supaya suara itu lebih bagus. Ya, jadi buat penghalang angin supaya suaranya lebih bagus. Pengalaman gue sih ya, ini mic-nya bagus banget ya. Mic-nya bagus banget, peka banget ya. Berasa pakai mic-nya Sony yang SCM tuh yang bagus ya. Kemudian dia ada pilihan nih, mau pakai mic bawaannya yang ini, internal mic-nya, atau kalian mau pakai mic eksternal, ada hot mic. Mic-nya Sony kan banyak tuh, bisa tempelin langsung sini. Atau kalau kalian mau pakai mic yang apa namanya, analog, di sini gua udah siapin jack untuk mic-nya. Jadi buat teman-teman yang suka apa namanya, bikin-bikin casual video, ini bagus banget. Udah gitu yang gue suka nih, ini gue udah nyoba kebetulan, udah nyoba beberapa hari ini. Ini keren banget. Di kalau yang mau nanya-nanya ZV-1, mungkin bisa tanya ke gue. Ini gue rubah dulu ya. Ini ZV-1 ini yang gue berasa banget keren adalah dia punya beberapa feature. Salah satunya adalah yang ini nih, defocus background. Ini keren banget nih, gue kasih lihat ya. Ini sih berguna banget buat gue. Gue pindahin sini. Kisaran berapa? Nah, harga pastinya gue belum tahu, tapi kayaknya akhir Juli ini kan bakal di launching ya. Jadi kalau ada yang perlu kamera kayak gini sih, gue rekomend sih ya. ISO-nya gue turunin dulu. Nah, harganya belum tahu nih, Dani. Gue belum tahu harganya. Gue baru dipinjemin aja. Apa namanya? Nah, ini ada satu feature yang namanya defocus background. Ini kalau gue nyalain ada defocus ya. Ntar gue bikin manual aja, auto aja. Ntar ya. Tutup. Gua tanyain aja biar gampang ya. Nah ini ada satu set ya, namanya, ini gue hilangin aja dulu. Oke, ini kalau misalnya di fokus backgroundnya clear ya, maka dia akan tajam semua nih ke belakang nih. Tapi ketika di fokus background ini gue aktifin, lihat di AC gue ya, bokeh dia. Kelihatan enggak? Banyak bokeh sini. Ya, clear, kemudian belakang bokeh. Ini keren banget. Ini gue bikin video dan habis kayaknya udah gue upload ya. Udah gue upload di YouTube juga. Kemudian ada satu fungsi lagi yang gue suka banget dan cepet banget autofocusnya adalah ini nih. Ini kalian mesti cobain deh, ntar kalau udah ada di apa namanya, udah ada di toko kamera. Ini namanya produk showcase. Ini kalau di onin ya. Jadi ketika gue nunjukin satu, diterangin dikit. Harga promonya 12,5 juta plus mini tripod. Kalau wah, gue nggak tahu tuh, malah si Alex tahu duluan. Tapi gue belum tahu sih Alex. Nah ini kalau misalnya produk showcase ini udah nyala belum sih? Sorry, produk showcase-nya gue onin ya. Jadi ketika misalnya gue tunjukin baterai ini ya, baterai, dia langsung fokus gitu cepet. Lihat gak? Langsung fokus cepet tanpa gue mesti nutup-nutup mata gue. Tuh,
cepet banget ya. Barang-barang encounters coba ya. Jadi enak banget tuh buat kalau misalnya mau bikin-bikin video-video casual, lagi nunjukin barang, mau kasih lihat temen lo gitu ya, segala macam, itu cepet. Udah gitu, yang tadi yang di fokus background itu bagus banget. Udah gitu yang menyenangkan adalah layarnya flip, teman-teman. Udah lihat ya layarnya, flip screennya sih enak banget. Ya bisa diputer benar-benar full. Dan hasil dari suaranya itu gue benar-benar kaget sih ketika gue coba kemudian buka di komputer rumah gitu ya. Bahkan anak gue kan gue kasih Alpha 6400, tapi kebutuhan dia kan lebih banyak kayak anak-anak kuliah lah ya, sama teman-temannya bikin-bikin video casual gitu ya. Dia bilang, "Pap, nih enteng banget gitu ya." Jadi keren sih. Udah gitu ini nih yang baru nih, yang baru juga ya menurut gue. Ini nih, ini sih ngebantu banget nih. Nih lihat ya, kalau misalnya kalian lihat ya, kalau misalnya di kamera biasa, gue mesti nutup gini biar dapetin fokusnya. Di kamera tadi kan enggak tuh, tanpa nutup dia langsung fokus. Nah di sini itu ada tombol merah itu tuh, itu tombol recording. Dan itu menurut gue bantu banget sih. Udah gitu ini, megangnya lebih enak sih. Jadi kalau ini sih kebetulan gue pakai ini ya kan, pakai aksesorisnya. Cuma dia pegangan tanpa aksesorisnya pun udah enak, karena di sini tuh ada penahan ya, penahan jari. Jadi bisa taruh jempol di sini, gitu. Untuk komplitnya kalian bisa lihat ke video konten yang yang tadi gue udah upload, karena banyak banget fasilitas yang gue suka sih dari kamera ini. Kalau fotonya gue gak sempet coba, tapi gue yakin banget ini foto udah bagus. Kemudian di dalam tuh udah ada ND filter yang kalian bisa pakai. Jadi kalian gak perlu repot-repot taruh filter, ND nya dihidupin udah langsung aktif. Nah untuk komplitnya kalian bisa lihat, kemudian tunggu aja nih, kayaknya Sony bentar lagi bakal launching ZV-1 nya. Dateng ya kalau misalnya udah offline, tapi kayaknya belum ya, mungkin launchingnya online, gue gak tahu. Dan lensanya 24-70 dengan f1.8, teman-teman. Jadi makanya bokehnya bisa bagus gitu ya. Tapi produk showcase sih yang buat gue amazing banget. Udah apa namanya, cepet gitu ya, cepet perpindahan fokusnya. Dan menyenangkan aja. Jadi kayak easy gitu, bener-bener gampang makainya, gak ngerepotin. Ketika gue butuh kayak belakang bokeh, gue tinggal pencet, gak perlu masuk-masuk menu lagi, gak perlu ngatur aperture dan lain-lain. Ketika gue mau bikin produk showcase ya, gue tinggal nyalahin gitu. Jadi bener-bener mungkin buat teman-teman yang lagi nyari, teman-teman kalian juga yang lagi nyari kamera-kamera buat bikin-bikin video casual kayak gitu tuh, kayaknya ini kamera yang tepat sih. Dan gue akan nanti kalau ada waktunya lagi mau review lebih banyak. Cuma benar-benar minggu ini lumayan sibuk, tapi karena gampang banget dipakainya, jadi 2 hari, 1-2 hari itu udah kayak ya udah biasa. Apalagi udah yang teman-teman yang biasa megang Sony gitu. Oke, nanti kalau ada yang mau lihat bisa lihat di konten gue ya. Gue tadi deh kayaknya. Kapasitas baterainya gimana? Nah, dia kan body kecil nih, baterainya persis di dengan baterai RX100 Mark 7 yang gue punya juga, yang gue pakai. Itu banyak review, gue sendiri belum nyoba langsung ya, tapi semuanya udah pada nyobain. Ini recording di dur gitu ya, bisa 1 jam, 1 jam setengah. Jadi kalau sama seperti RX100 gue sih memang punya beberapa baterai kayak gini, kayaknya ada 3 biji deh. Jadi kalau misalnya gue mau pakai kamera ini, gue nggak pernah bawa kamera lain, jadi kayak off duty kamera gitu. Kalau gue lagi nggak kerja motret, tapi gue tetap mau capture foto, gue pasti bawa RX100 Mark 7 gue. Dan ini jauh lebih simple sih, lebih enteng, terutama untuk teman-teman yang bikin video casual, mau langsung upload di story, di feed langsung ya, itu ini keren banget. Itu kalau saya lihat di Amazon kurang lebih $800, mungkin juga sih. Cuma
kadang-kadang kebijakan di negara-negara itu masing-masing beda tuh Mas Onal. Jadi nggak tahu sih apakah bisa langsung dikonversi gitu ya. Tapi penasaran juga sih nunggu harganya. Thank you Dani. Udah nonton ya Kenjiro, thank you. Sony emang gak soal kecepatan AF-nya, ISO tingginya, FPS-nya, semoga bisa kebeli full frame-nya. Amin Mas Wayu, pasti suatu saat bisa beli. Tiga warna fotografi, kira-kira launching bareng Alpha 74 gak Om? Nah, Alpha 74 gue gak tahu ya. Jujur nih, kita tim Alpha, Sony Indonesia gak ada yang pernah tahu sih kapan kamera itu launching. Jadi surprise aja kayak waktu Alpha 73 launching, Alpha 7R3 launching tuh kita enggak pernah tahu tuh. Oh, ini besok launching tuh. Itu besok mau launching aja enggak tahu. Jadi pada hari H ketika launching kita baru tahu. Alpha 74 enggak tahu nih, masih isu banget kan? Penasaran. Udah ya Dava, thank you. Diki. Oh iya Om, balik ke awal lagi. Di ruangan yang agak gelap, exposure kompensasinya saya setting ke 0. Tapi kok lebih terang dari apa yang dilihat mata saya Om? Katanya exposure komposisi 0 itu berarti udah apa yang kita... Harusnya sih 0 sesuai dengan yang mata kamu lihat. Kalaupun ada diskrepensi, itu lebih kepada setting monitor brightness dan lain-lain. Tapi kalau seharusnya 0 itu adalah benar-benar apa yang mata kamu lihat sih, Diki. Erwin, A7S3, nah Win. Nah, Erwin ini tahu banget. Erwin ini teman gue juga, dia tahu banget kalau misalnya Sony mau launching kamera, gue pun nggak tahu kapan launchingnya. Jadi benar-benar surprise untuk orang-orang dan surprise juga untuk gue gitu, untuk semua orang lah pokoknya. Ah bener kan? Emang parah sih Sony ngerahasian barang jago bener Win. Jadi surprise is a surprise Win. Kalau misalnya ada leak, kalau ada leak kayak di Sony rumors kayak gitu kan kita jadi ikut kayak excited gitu ya, nunggu barangnya, wah apa nih, isu-isunya bertebaran gitu, jadi ngumpet-ngumpet tapi bikin penasaran. Oke teman-teman, gak terasa ya kita udah berapa jam nih, kita udah hampir 2 jam ya, 1 jam 46 menit, jadi kalau ada teman-teman mau tanya silakan tanya, gue lagi santai banget. Besok sekali lagi gue gak bisa live, tapi gue tetap live di Berkah Usaha Multimedia. Besok gue akan sharing flyernya, jadi kalian bisa langsung ke Berkah Usaha di YouTube juga kalau nggak salah, via Zoom tapi bisa ke nonton di YouTube deh kalau nggak salah kayak gitu. Nanti gue akan sharing, kalian bisa ke sana. Yang gue sharing adalah dramatic portrait karena itu permintaan juga dari teman-teman Berkah Usaha Multimedia. Gue sharing mengenai lightingnya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat, kalian bisa refresh atau kalian ada yang lupa atau apapun kalian bisa tanya besok. Model gue tetap Miko, gue masih belum memotret model lagi dulu. Break dulu karena kerjaan prewedding juga banyak banget. Kemudian kerjaan-kerjaan hasil dari kemarin libur-libur COVID-19 nih, itu jadi kerjaan yang menumpuk ya. Banyak rezeki datang karena kita tetap aktif ya. Jadi pekerjaan itu juga makin banyak. Tapi gue akan keep live selama gue bisa gitu. Paling gak gue akan penuhi live streaming 30 hari untuk kalian. Dan ada yang nanya nih kemarin, Om kalau habis live streaming yang 30 hari, lo live lagi gak? Mungkin frekuensinya gak akan sesering ini live-nya, tapi gue akan lebih sering upload konten. Jadi sekali lagi teman-teman yang udah ngikutin live streaming gue dari hari pertama, mungkin kalian bisa lihat ya bahwa banyak perkembangan di gue ngomong di depan kamera, dan ini memungkinkan gue untuk membuat konten lebih cepat. Target gue tuh Erwin tuh bisa jadi barometer kalian ketika kalian mau jadi content creator yang banyak meng-create konten-konten tuh teman-teman. Dia waduh luas banget si Erwin tuh. Om, Sony 1224 F28 rilis. Kayaknya udah rilis kan. Cuma mungkin di Indonesia kayaknya ada dua tim Alpha yang akan bikin workshop mengenai itu, yaitu si Rohanita Nasal sama Dani Congari. Kalian bisa lihat di IG-nya Sony Alpha underscore ID untuk lengkapnya. Itu gue suka banget sih lensa-lensa wet F28 lagi.
12.24 GM gimana om, belum dipinjemin. Dipinjemin sekarang juga menurut gue agak percuma buat gue, karena gue lagi jarang sesi di outdoor. Tapi minggu depan sih gue udah mulai ke Bandung motret pre-wedding. Kalau misalnya sinyalnya bagus, gue akan live di sana pada saat gue foto pre-wed. Oke. Kalau dramatic lighting saya ikut. Ayo onal foto, nanti gue share ya di IG gue. Sabit, besok jam berapa tuh Fajar? Jam yang sama Mas Sabit, jam 8 malam. Cuma bukan di YouTube gue. Oke. Om, kameraku Canon 600D. Kalau mau pindah ke Sony, nambah dikit Sony apa ya om? Enaknya yang low budget. Nah, Sony itu walaupun nih sekarang keluar kayak Alpha 73, Alpha 74 dan lain-lain, range Sony yang lama tuh masih ada. Kayak Alpha 7 generasi pertama, Alpha 7S2, Alpha 7R2, Alpha 72, Alpha 6100 sekarang yang Alpha 6100 lagi bagus banget harganya. Kalau nggak salah kemarin 10 jutaan kan nih, lagi ada diskon 2 juta. Itu good investment sih ya menurut gua. Jadi kalau mau budgetnya sekitar 10 jutaan menurut gua, 10-12 juta bisa ke Alpha 6100 atau 6400 nih Mas pemberi syafaat. Tapi gua aja gak kuat live sesering Om Fajar. Wah justru Win, kalau misalnya, kalau lu kan live nya udah lebih lama nih, durasinya udah lama banget dan sering frekuensinya, makanya latihan lo udah selesai. Kalau gua ya di film-film kungfu Win, jadi kalau gua mau lebih cepet, mau lebih cepet bisa gitu, ya udah gua harus maksa diri supaya gua bisa lebih reaktif menjawab kayak gini teman-teman. Kemudian gua bisa lebih, karena gue nggak suka nyusun script Win, jadi gue lagi berusaha supaya otak gue berjalan terus dan gue bisa ngomong langsung depan kamera tanpa script gitu. Rencana isi script sekarang udah mulai ada poin-poinnya aja, nanti gue harus banyak latihan sama lo nih Win. Om, kalau foto pre-wed biasanya pakai tethering nggak om? Kalau di indoor gue pasti pakai tethering, pasti pakai tethering. Coba kalau di outdoor gue nggak pakai karena agak repot. Doni Harry, seru sih nyimak live-nya Om Fajar, kita banyak diajak ngobrol. Iya nih, Doni. Ini waktu live streaming ini memang buat gue adalah tempat juga kita sharing sama-sama sih. Jadi istilahnya kita bikin konten bareng-bareng dan ini menyenangkan sih, gue jadi lebih kenal kalian. Dan kalian tunggu ya di live streaming gue nanti yang terakhir, 30 gue akan ada kejutan. Gitu. Mudah-mudahan jadi sih kejutannya. Mas Eko, semoga sehat selalu. Sama-sama Mas. Ya gas terus pokoknya. Ketemu teman-teman bikin sehat nih. Apalagi kemarin sama Mas, sama Pak Eko Adianto ya, pada waktu makro itu. Itu adalah live streaming gue terlama, 3 jam seperempat. Dan itu seru sih dan banyak ilmu. Jadi bikin semangat tuh Pak Eko yang kayak gitu-gitu Pak. Nanti kita live lagi. Mas Sun Wahid, om kalau DRO di Sony lebih sering di off atau setting levelnya manual gitu om? Kok bisa ya beda yang aku lihat di layar kamera sama di HP? Kok bisa beda ya apa yang aku lihat di layar kamera? Nah kalau DRO itu settingnya kan di kamera ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kayak foto yang tadi ya, yang tadi gue jadi yang gaun merah itu, gue pakai DRO level 1, level 2 lah kira-kira gitu. Untuk naikin detail dari gue balik ke sini ya. Nah di foto ini gue kalau nggak salah ya, ini udah foto udah tahun lalu. Ini gue naikin level di 1 atau 2 untuk dapetin detail-detail, karena gue tahu nih ini detailnya bagus. Jadi kalau kalian lihat nih detailnya naik semua kayak agak HDR. Gue nggak bikin si DRO level itu jadi lebih dari 2 ya, ketika ada objek modelnya di situ. Karena apa? Karena si kulit modelnya akan jadi keras tuh. Nah itu pekerjaan yang gak boleh kita lakukan ketika model jadi terkompensasi jadi jelek gitu. Mau naikin yang lain tapi si utamanya nih, si point of interestnya harus tetap cantik gitu. Kalau di HP kenapa beda? Menurut gua harusnya enggak beda. Jadi save as JPEG, tadi juga ada sempat ada yang tanya di Instagram, katanya ketika misalnya gini, dia nanya itu gini, gue lupa yang nanya siapa, histogramnya seperti ini, di save JPEG kemudian dioper ke Lightroom ini jadi berubah. Nah menurut gue sih harusnya enggak sih, karena informasi datanya sama, karena histogram itu tugasnya cuma ngebaca data, jadi nggak mungkin salah. Oke,
di Jakarta udah laksananya normal kah? Di Jakarta nih kayak udah normal deh kondisinya, dipaksain normal, ngeri banget. Om Fajar baru ambil Alfa 6600 plus 1855-nya, luar biasa bagus bener. Mas Sufaini, itu sih 6600 itu best. Itu kan dia suksesornya 6500. Jadi line up APS-C yang paling bagus di Sony gitu. Itu pasti keren. Om, Alfa 6600 udah review. Gue enggak sempat review 6600. Cuma gue lihat launchingnya waktu itu dan nyoba-nyoba juga. Belum ada kesempatan untuk review karena memang channel gue sebenarnya bukan channel untuk review barang, lebih ke ngajarin how to, dan nge-review itu nggak gampang ya, banyak ukuran-ukuran yang gue mesti tahu. Tapi nanti deh ke depan-depannya mungkin bisa belajar review barang juga. Wahyu, oh makasih banget live-nya, ngebantu banget, detail banget, pembawaannya enak, 2 jam nggak terasa. Thank you Wahyu. Berasa keluarga ya kita ngobrol ya. Thank you Mas Eko. Om, kapan ada pre-wed di Taiwan nih? Waduh, kalau ada gue kabarin lo Suhe ya. Kita kuliner di Taiwan ya. Justru gue tuh lebih sering ke Shanghai, ke China. Pre-wed ke China. Belum pernah ke Taiwan sih. Mudah-mudahan ada kesempatan ke sana. Justris, om out of topic sedikit. Kemarin shoot di f6.3 dan 1/50. Kenapa masih ada bagian yang blur ya? 1/50 itu punya potensi blur. Kalau saya sendiri dalam kondisi yang minimal ya, kondisi yang minimal, speed saya itu di 1/60 Justris. Kalau kamu di bawah 1/60 itu kamu kayak turun satu stop speed. Artinya ada kemungkinan shake ketika tangan kamu nggak steady ya. Atau kamu bisa pakai tripod. Tapi kalau motret point on shoot kan nggak mungkin buat tripod, jadi mendingan kamu turunin F-nya ke 5.6 atau ke 4, tapi bisa mendapatkan speed yang lebih cepat. Atau kalau mau bertahan di F segitu, naikin ISO-nya. Biasa kalau di HP beda mungkin resolusi LCD, bisa juga boom production. Hai om, untuk rubah skin tone caranya gimana ya di Photoshop? Fungsi dodge and burn itu apa ya om, bisa dicontoh? Nah ini nanti kita akan bahas di, karena banyak masalah skin tone ya, dan waktu kita tinggal kayak sebenarnya gue udah lebih karena planning gue cuma sejam. Nanti kita bahas nih boom production, karena gue masih ada 11 hari untuk live bareng kalian. Jadi next mungkin gue akan bisa ngedit lagi bareng ya, karena live yang ngedit bareng beberapa waktu lalu kan trouble nih, sekarang udah nggak ada trouble lagi, jadi aman. Review bareng Erwin, waduh benar nih, ntar kapan-kapan Erwin. Alex Lim, kelihatan banget bedanya nonton konten Om yang sebelumnya sama yang live streaming. Sekarang cara ngomong Om sudah cacicus kayak penyiar radio. Weh, bener ya Alex ya. Ya itulah, semuanya adalah latihan, kerja keras. Gua belajar bikin poin-poin menjadi microblogs. Itu untuk modal gua live streaming. Dan itu sekarang gua bisa lakukan dengan cepat. Microblogs itu paling gua bikin sekitar setengah jam, 1 jam paling lama. Jadi dulu agak lama desainnya segala macam. Sekarang lebih cepat. Kemudian juga poin-poin di microblog itu menjadi bahan gue untuk ngomong sama kalian. Sebenarnya yang bikin gue lancar juga adalah kalian nih. Banyak komen, kemudian ada yang gue bisa jawab. Jadi memperlancar pekerjaan gue juga. Thank you Alex. Guska Tutorial, om kalau saya pakai lensa wide 24mm, kadang ambil full body, rambut klien kurang detail, serat rambutnya nggak kelihatan, gimana itu ya, apa karena lensa atau body? F udah pakai 11, saya user Nikon D750. Banyak hal sih yang membuat satu foto itu nggak detail. Jadi kadang-kadang bukan cuma F-nya aja, bisa juga lighting ya, lighting yang nggak tepat. Ketika kamu mengharapkan detail di rambutnya tapi lightingnya nggak mendukung ke sana, yang timbul adalah shadow-nya misalnya, maka si kekurangan cahaya di rambut akhirnya di rambut detailnya nggak kelihatan. Beda kalau misalnya kalau kamu mengejar detail di rambut, ya udah tambahin hair light, maka detailnya akan kelihatan di rambut. Nyimak bahasan yang nggak kerasa kalau di channel Fajar. Thank you Home Media, thank you banget teman-teman. Wah gak terasa ya, 2 jam lagi kita hari ini. Dan gue senang banget, wah ini masih ada
dua loh, ada Pak Eko, kalau terpaksa main di speed di bawah 1/60, 1/30, 1/50 bisa coba burst. Ah, ini benar. Ini kemarin Pak Eko juga kasih tips ini di foto makro. Karena kan Pak Eko suka pakai 200-600 tuh untuk foto makro ya, which is berat, dan di speed 1/60 pun pasti Pak Eko pakai burst, karena Pak Eko nggak suka pakai tripod karena terbatas ruang geraknya, karena si serangga itu kan kecil gitu ya. Nah, tipsnya benar tuh, jadi manfaatin burst shot. Jadi high burst gitu ya, kalau di Alpha 9 ada 20 frame per second, pasti ada yang goyang, tapi banyak juga pasti ada yang bagus dan tajam. Thank you Pak Eko masukannya, santai dapat ilmu. Ya harus santai kita. Thank you Home Media. Tony, Om saya baru belajar punya Canon 800D, perlu upgrade ke Sony Alpha 7 Mark II apa upgrade lensa aja Om? Nah, ini pilihannya tergantung kamu sih Tony. Jadi maksimalin kameranya, cuma ya itu dia ya. Gue sering bilang, gue pernah pakai SLR juga ya, cuma sekarang semua teknologi itu ada di mirrorless yang terbaru-baru. Paling enggak pabrikan ya, pabrikan itu sekarang mencurahkan pikiran dan budget untuk riset developmentnya untuk mengembangkan mirrorless, karena persaingan kan ke mirrorless nih. Jadi menurut gua, kalau kalian mau ganti kamera, mau beli kamera baru, pikirin untuk beli mirrorless. Dan Sony sih memang awal di mirrorless, jadi mungkin kayak power management ya, kemudian heating dan lain-lain tuh Sony lebih unggul, apalagi fitur-fitur yang lain kayak yang barusan gua kasih lihat di ZV-1, feature si product showcase, kemudian di focus background, kemudian ada satu feature di ZV-1 yang gue kaget tuh ya. Gue udah lihat sih di YouTube-nya, tapi gue kemarin coba fokus face metering automation. Jadi dalam kondisi yang cahaya beda-beda, muka gue tetap kayak terang gitu. Jadi nggak pernah gelap ketika kita misalnya bikin video-video casual. Okay, thank you juga Sabit. Thank you Adrianto Proxy, gak nyesel nonton sukses. Okay, thank you banget. Nah teman-teman, genap 2 jam dan gue happy banget ditemenin oleh kalian. Ada Pak Engku dari Malaysia yang selalu juga datang. Thank you Pak Engku. Ada Taufik juga ya dari Malaysia, dan tadi ada teman-teman Papua, teman-teman Taiwan. Senang banget kita jadi keluarga besar di online ini. Ini adalah hadiah COVID, kalau bisa dibilang hadiah ya, karena kita bisa saling kenal dan saling bertukar pikiran. Okay, kita akan sambung lagi di besok ya. Besok live gue ke-20, tapi gue nggak live di YouTube gue. Gue akan live di YouTube-nya Berkah Usaha Multimedia. Kita ketemu di sana teman-teman. Linknya nanti akan gue share di Instagram gue, di feed maupun di story. See you teman-teman, sampai besok. Dan besok jangan lupa gue akan live demo lagi. Mudah-mudahan hari ini, besok, kemarin-kemarin, dan hari yang akan datang, semua sharing-sharing gue akan berguna juga untuk kalian. Thank you teman-teman, thank you untuk kehadirannya. Sehat selalu, walaupun kondisinya udah kelihatan berangsur normal, tetap jaga jarak, jaga sehat, karena kesehatan kita adalah kesehatan buat keluarga kita juga. Oke teman-teman, sukses selalu dan salam jepret. Bye. Jainal, Om kalau pakai mirrorless 6400 buat wedding enak pakai lensa apa? 18105, okay, Mas Jainal. Gua suka pakai 18105. Thank you Win, thank you Mas John Francisco, Pak Eko, Boom Production, thank you Wawan Savani, thank you Rifki, thank you juga Doni, terima kasih banyak. Dari Samberi Hanel, thank you Guska Tutorial, thank you Nakaihuma Video, thank you, nanti kita sharing-sharing lagi. Irham Siswoyo, Bagus Hendra, Diki Siswanto, thank you juga Home Media. Oke teman-teman, bye-bye, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum.